anak yatim mengatakan di penerima agama di penerima iman keselamat. Syarat merupakan syafaat Nabi Muhammad merupakan batuan tanggung surga sehingga hukum kiamat. Yang pertama dimati bersama iman, yang kedua berdekat maya, yang kelima saling mengalami antar sesama manusia. Maya tak semayangnya, tak timbul ketanya milahnya agak, yang pertama Allah Ta'ala kali kebuka syarat. Yang aman dalam surga adalah kalbin salim, manusia yang tidak ada iri dengki di dalam kehidupannya selama berada dalam dunia. Maka nyom malam nyom ilum buka ilum pega, bek dan pagi syarat kuat. Gampung kanyum teguh tak pegut, bukan pegut, bek sampai dawa. Na dawa patu sempat, tak pegupat pegut-pegut. Yang bek kaduh tak berdawa, kaduh tak pagi. Banyak kaduh tak bertalah-bertalah. Sampai dengan kapan pun tidak akan pernah ada Islam dalam kehidupan. Han tenang sebenarnya. Ya sujud bangku Adam, ingat salah ni. Salah ni mungkin hidup lagi, hanya dia sujud. Jiwa sujud aku jambung ke dia daya. Mami Aiti, Mi Allah, kadang hanya dia sujud lagi. Hai Musa, apakah hanya kata lupi uang? Kanya pun sayang, Ya Allah, akan beri waktu dulu. Mami Aiti lupi. Menonton, Mami Aiti sujud, kayu lewat, kau jersi. Lewat waktu pun Nabi Adam, diundang saat diundang ke kumpulan kabar. Mami Aiti, Ya Allah, Aiti kayu lewat dong. Haidin pergi tiada kerja negeri, dulu lewat kita. Punya Haidin pergi, apakah mereka akan berubah ini? Ya, ya Allah, bawa. Benar pun tak kau. Mereka apa yang dihubungi kita? Ibad, nah mereka. Nah, nak kena yang terlalu kaya. Nah, Ibad kebuka ala Allah nala. Kebuka salah perlu kejemur karena ketujuh ke ada Allah. Oh. Jadi urangnya Allah nala rumah kah? Ibad jarak rumah lu. Lui wajib apa pun Nabi Adam lui tujuh Musa, baik apa apa ngai lu. Anak itu pro dan bono yo tanya anak itu pro. Nih kita yang kafe main kita dia yang mana bono kita yang pakai yang kuda. Nih kita yang kemana ni? Sama bono ni ni yang. Hai Allah Taala kita lui tujuh kita salah kejamun kita salah tujuh. Ya. Ini om yang kena taubat yang tujuh. Ini dia buat beli. Muha, bukan ada punya tu. Beile punya tujuh, baru berani punya rumah jerati royo. Tengah hutan kejamun dalam surga mantan hutan. Tuyo tujuh ni apa tanah nak hutan? Kami kena bangai mulut. Baru tujuh ni kau bui. Ini yang kena dibuat. Beli beli kan. Tak butuh ya apa tanah. Tak sebab tuan ada apa tanah. Hanya beli, entah apa beli. Ika kanak-kanak ini ibluhnya ciptakan ni. Buka dia di. Yang negeri halakatnya tiba-tiba aku bertanya maka. Yang kau tutup bakulah nanda kukra sana. Buka dia apa nama. Maya halakatnya tujuh dia lewat mantap di ujung si Aika beri. Yang kau nya. Hai kajak mantap. Hai limpa. Yang tanya kata dulu deh. Anaknya lahir. Tanya oleh Nabi Adam, yang awak kaki bah, yang lainnya. Lepaslah Allah Taala menyangkut dia, ada dengan kekurangan dia kerja johai kalah tu, tuju lewat benda. Hai ada, hai kita lepaslah apa? Bukti jauh ada mana dalam surga. Ukuran bumi belum keji. Dalam kebatuannya pun lakukan ini Allah. Dalam hutan, dalam hutan manusia, mancam terik yang cepat ter, sakit hati tutung menjentung, hujan hujah ibu bapa hutan. Yang ada pada ni dalam nanya wah, ukuran sampai ku benci ku hujah ibu bapa, ada tanam yang bentuk lagi bentuk padam, yang memang ukurannya mukti wajah Allah, wajah tujuh pak ukuran ni. Bukan lembut, hamil tu pulau pulau. Jemu kliwa yang kenal dia lah dalam. Masih banyak ilmu ini cara ada hana taubat dia hana buku. Nya dibeli. Nya kenal selagi saya nyawa kai dia yang dibeli. Lihat pun tu kau buku yang terbuat dari dia. Jadi bukan lembut ya. Jadi ada bukan. Baca lah apa pun dah siap buku. Ya lagi mah, tadi bantau lagi mah. Hai orang yang pengirunya menyaingkan lagi mah sampai mati kuhana ku aja. Yang santun kai beli. Berapa nak uru? Tapi apa yang kai beli? Nampu.
Nah, yang kamu pegang itu punya. Al-Quran Allah Ta'ala yang pegang. Muhammad pegang dengan Bapak Pria yang beriman, penyaji beriman, yukri muka sholat, yukri maya mawaya. Al-Quran bahaya lain tidak kaya, jadi pegang. Illa ladina manu wa milu salihat. Nangsip kamu syurga, maka ya Allah Ta'ala dan pegang-pegang pro beriman. Iblis beriman sih, tapi lawan Allah. Tanya anda pegang pro beriman ke Allah. Perintah Allah Ta'ala hantar dia bubuat. Yang santun. Jadi bukannya iblis, Alhamdulillah. Ada yang udah pegang produk, tapi pikiran kita cuma. Halo guys, tolong subscribe channel saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qasimu bi haqlillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadukuru ni'matullah alaikum irhuntum ma'da fa'allah rafayna kurumikum fa'asbahum bini'mati ikhwana wa kuntum ala sabar khufrit minanlah waqala ta'ala ya ayuhal ladhina amanu ittaqullah haqqatullahi walaqad wasayna alladhi utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimu man sallama ikhwanuhu ala izahi bil lisani wa bil yadi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tafaqahu fi dinillah kafallahu ma'amahu wa razakahu min haisu la yaktasih. Wa qala ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yamuddu 'ala ta'amil miskin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu udkhuluha fi silmika wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala ulama awwalu ma yaltabisul iblis ala ibni adam ayyasudduna 'anil ilmi. Wa qala hukama man arada dunya fa huwa asir wa man arada al-akhirah fa huwa akhir. Waqala Ali ibn Talib ma nuzilal bala illa bizambin wala ruhiyan bala illa bitawbatin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Birahmatika ya Rabbal Alamin. Yang kamu muliakan, gurai katanya bersama Walid Cilege selaku guru tetap pengajian gedanya di masjid yang mulianya. Yang kamu muliakan, bandung gurai-gurai kamu, para alim ulama, para pimpinan daerah, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim yang di dalam daerah kedaya, yang kamu hormati, lagi yang kamu muliakan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil,
dan segenap Mustika Mustika Plus yang di dalam kecamatannya. Yang kami hormati juga, terima kasih yang tak terhingga kepada Gore Geda yang bersama Abu Raja Yusyi Tuhan Kidan beserta para panitia masjid, para BKM masjid, para remaja masjid, dan kepada Bandung Dumbu Besi, khususnya Besi Kampung yang mulianya Desa Pasir Putihnya, dan juga kepada Mantun Dumbu Besi yang bergabung di dalam Masjid Kebanggaan Kedayung, dan segenap para rumpu agamku, manung tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda, cendekiawan, dan segenap hadirin muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kegiatan yang kita yang lakukannya mendapatkan nilai terbaik di sisi Allah, baik di dunia dan juga di bulan akhirat kelak. Terima kasih kepada mantun para donatur, para simpatisan, para hamba-hamba yang telah menginfakkan harta, tenaga, pikiran, waktu, kesempatan. Semoga amal kebaikan infak yang Allah berikan benar-benar akan menjadi nilai tukar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni tertukarnya kejahatan dengan ribuan kebajikan. Terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga para yatim piatu yang karena berizin ayam mataron intan berlian dan permata yang nama urung drone yang karena beri oleh Allah. Semoga nepo pinjam awaknya mentiat kepada kamu sebagaimana Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran, sebagaimana Rasulullah telah menyampaikan di dalam hadisnya yang mulia, khairu baitin baitun fihil yatim yukrimuhu wasu'ul baitin baitun fihil yatim yasu'uhu. Rumah terbaik yang ada dalam dunia adalah rumah yang di dalam rumahnya pegawai Nabi na anak yatim, baik inang ataupun adam. Orang yang tinggal di dalam rumah, yakni manusia yang dewasa, yang ada di dalam rumah tersebut mau berbuat baik kepada anak yatim dan memuliakan mereka, maka Nabi nebegah orang-orang yang tin pelakunya hingga bahwa kiamat akan ada tempat khusus di sisi Allah, yakni dalam pengakuan Nabi hakazah syarjanah ketiga dengan Nabi insyaAllah kamu dalam surga dengan syarat dan aturan pasti lagi yang akan ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya rumah yang teruk dalam dunianya kanlah rumah yang diri, kan rumah yang pintih blek ataupun tempat ihjipan terdiri. Tetapi rumah yang teruk dalam pandangan agama, dalam pandangan Rasulullah, yakni menyematkan Nabi di atas rumahnya Yohan Gejak rumahnya, kecuali rumah-rumah ketimu pasikal, rumah yang bagibat, rumah yang di dalam rumahnya na anak yatim. Sedangkan urang yang tinggal dalam rumah, maksudnya manusia yang dewasa, siapapun dia, siang dan malam menyakiti para yatim, artinya membuat mereka tidak tenang, sampai-sampai mereka tak tahu nilai-nilai luhur yang ada dalam agama. Daulah baju Nabi Nekut yukrimuhu urang tim pemulian yatim, urang yang mulia di sisi Allah. Bek halah tak pegat tafsiran makna mulia ibad yang dekat dengan mulia di dina
Adakah kita memanjakan mereka menuruti keinginan mereka? Sungguh demikian tidak. Yang dimaksudkan dengan yukrimu sebagaimana menyegedayo dan kunyo dan tadi coba pahami seala kadar semampu yang naba gedayo ilmu yang diberi oleh Allah ala kadar yang neken dengan ikrar memberi kesempatan kepada anak yatim, memberi kesempatan kepada anak piatu, memberi kesempatan memperhatikan kepada anak fakir miskin dengan ikram yang na dalam agama. Iban makna ikram yang na dalam agama dalam surat Yasin na satu ayat yang bunyi wa ja'alani minal mukramin wa ta'na tulih doa yang berkaitan dengan wa ja'alani minal mukramin Pak Yasin Fadilan, mungkin mak maklum, mimi kamu yang sering dibaca Yasin Fadilan, buat dekat tak pegah lagi nyutingan dulu. Lihat dah baca wajah lani minal mukramin, maka setelah itu kita diajak untuk bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya diiringi dengan doa. Putra doa, doa yang banyak tetapi maknanya, maksudnya luar biasa. Dalam permintaan kepada Ya Allah, takut wajah alami minal mukramin. Ya Allah, jadikan daku orang-orang yang engkau muliakan Ya Allah. Apa maksud mulia? Putra yang terlaki, kemuliaan yang patiban, yang sepantasnya kepada laki Ya Allah. Maka dia betul fikir lagi tanya mulia lagi mulia tanya pegah-pegah le harta na pangkat raya jabatan macam tu yang hagai-hagai itu yang betul itu mengarahkan ketanya wajah dan lagi Allah wajah alami minal mukramin. Kapan manusia itu mulia di sisi Allah? Di saat Allah memberikan kemuliaan yang terbaik kepada mereka. Yang dimaksudkan Allahumma akrimni waja'alani minal mukramin. Ya Allah nebejirlun budak yang mulia. Artinya masukkan daku di dalam kelompok manusia yang engkau muliakan. Yang dimaksudkan dengan permintaan itu nyata lagi ada arah li gureyadayam, lagi ada arah li para ulama, lagi ada arah li para wali-wali. Karena mereka sangat mengerti dengan makna kehidupan dalam dunia. Akrimna bil fahmi. Ya Allah nabu mulia lu dengan memahami agama. Nyan wadiah nyan baru mulia. Na harta, na pangkat, na kekayaan, na jabatan. Tapi jir urut ilham agama. Tapi ngan kiamat hana mulia. Tetapi hakikatnya adalah hina. Nyan ingat. Wajah alami minal mukramin. Allahumma akrimna bil fahmi. Ya Allah muliakan aku dengan cara memahami agamamu. Berarti menyatakan yang hana mumpung agama hina utip. Nyom malamnya bertanya wacara kebunan lipanitia menduli ibai dikut tak boleh akbar. Menyatak wajib pengajian umum mana? Artinya dirasa amma pengajian terbuka bagi masyarakat. Khoyamnya, khoyam diyoja oleh Allah. Menyahanan kehendak oleh Allah Ta'ala. Kui tangpi pemenjin, hati dia. Ketepua malamnya kui pemenjin, budak punya kejap lain. Niatkan mungkin tentu. Memang hana keburuh bila oleh Allah. Makanya kebahaya asyik kutipnya. Dil fahmi, yang pertama. Mulia ketanya, awad ketanya. Yang telah kira Allah, benar kemulia lagi Allah. Dengan cara memahami agama, wajibkan agama muwahhab. Kita fikir lagi tanya, wajibkan lagi Allah Taala lagi umum agama. Kita umum kemaya, kita umum kuasa. Iku lagi lawan nyona, musim ibadah haji berdatang umum jawaji, berdatang umum umrah. Nah kerbau lagi kedayonya, berdatang umum cara dia kerbau dan lain sebagainya. Itu bahagian daripada agama. Yang dimaksudkan dengan memahami agama
adalah memahami sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yang kalian menjadikan sunnah oleh Allah dan juga Rasulnya. Siapa yang saya pula itu? Mati nanti yang dengar-dengar acara bagaimana? Han lengkap. Sebab tugas kurang yang pegah, berat apa aja yang pegah, berat apa aja tukang pegah, ujung-ujung ji lepatkan ketanya untuk yang buat. Sebab ni anak tak buat item je itu. Ya buatnya ni ikut bayar. Nyo malam nyo tanyo tanya kebaikan roh di hadapan Allah. Artinya Allah akan menyaksikan kita ini terbaikan ataupun tidak. Buat bahaya. Bahaya bayar. Barih di sama cara oleh sahabat. Mana yang ditanyo kan bayar kerja. Sabah nak bari. Buat buat. Module ba ya im ta bahara wadah takalan dalam Al-Quran bayatun bayatun bayat baca ini kena yang bungkut aku pegang aku baca bungkut biasa aku ngajih nanjalan baca bungkut Nabi Saidi baca ini kena yang Nabi Saidi dalam kitab Jawa module Nabi Zulkifli. Urian yang Nabi yang tak baca, kebaca Nabi dua ramai. Mana berarti negiannya? Najikalan dalam kitab Jawa module Zulkifli. Zai Waw. Zulkifli. Le urian yang Nabi yang tak Jawa, Nabi yang tak kebaca, Nabi yang Nabi itu tahu. Selanjutnya Rahul Nabi dua ramai. Tapi kek ibunya kepai. Sama anak aku. Yang biasa bau raja. Bintang, bunting, benteng, sama duit hat. Balik bagaimana? Dibanyai berulai. Artinya geyungi yang kuku, geyungi yang mulikut. Menanti tak baikan dia. Baikan dasar droi. Baikan memang. Tapi waktu kebaca lini kita, yang apa menajak? Gunungnya bukan, padahal itu gunung yang ikut bayar, yang ikut perjanjian, yang kali menulis dalam Al-Quran, artinya kita ingin mengingatkan diri dengan aturan Allah, menang kira-kira. Jadi le panitia malamnya adalah panitia amar ma'ruf nahi mungkar. Tunggu kesi, tunggu imum, bantu perangkat masyarakat yang kesepakat. Cuman buat malamnya mengerti betul jatah katanya tanggal 20 man bagian malamnya biar kamu mengerti malam tanggal 12 jatah yang kamu nunggu di kuku atau lun yang lagi permohonan untuk dipercepat karena hal yang lain yang karena payah lun pegah bau lundron artinya yang menggeserkan dari di kuku ke malamnya. Kamu nanti kehendak Allah Ta'ala kena kekuatan bagaimana lut iu musyawarah tentu hati dengan panitia menyajut dapawai menyahana kagetakan kau najo kesimpulan diurunnya nebu jade. Terima kasih kepada mandu panitia amar ma'ruf nahi mungkar malamnya nyo kedayo yang pegut-pegut malamnya siapapun yang terlibat bapak caman, bapak kakonseng, bapak naramil mandu masyarakat getanyo adalah para pemuda, para panitia yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tak kepegah dalam agama. Agamanya banyak kepegah dalam pengajian. Dari makhluk yang nekun dengan kemuliaan di sisi Allah. Kapan kita mulia di sisi Allah? Di saat kita terjaga daripada kesalahan. Yang pertama mulia dengan cara ketahui agama bil fahmi. Yang kedua hifzi. Ya Allah nebu mulia lu dengan kepeliharaan roh. Nepelihara lu ya Allah. Daripad yang akan terpelihara. Terpelihara daripada fitnah duniawi. Terpelihara daripada fitnah syaitan. Terpelihara daripada ajakan nafsu yang menyesatkan. Terpelihara daripada insan yang tak sayang kepada agama.
Tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah. Dalam Al-Qur'an disebut, "Fallahu khairul hafizah wa huwa arhamar rahimin." Lagi ya Allah, ya Allah menjaga lu, Allahumma ahfidni ya Allah di dunia wa akhirat. Nepelihara lu ya Allah di dunia dan di akhirat. Menjaga keluarga lu ya Allah dunia dan akhirat daripada ajakan setan yang ingin menghancurkan agama lu. Yang kedua, yang kelima, mulia di sisi Allah. Dia lagi yang katanya memberi kemuliaan ya Allah. Empat kemuliaannya. Ahwat yang kekut wal hibdi wa fata'il hawa'iji di dunia wal akhirat. Ya Allah, kemulia lupet nepihina kamu ya Allah. Kemuliaan yang bagi Tuhan yang kelihat dengan cara Allah menunaikan hajat dan cita-cita kenaim di dunia wal akhirat. Kau cita-cita di dunia dan kau cita-cita ulu kiamat. Dua cita-cita lakunya tak selamat agama Allah. Nah ketanya dalam ibadat kutip dalam harta yang halus dengan tujuan yang berkat. Hajat wa ulu kiamat selamat daripada aku neraka. Hajat wa tiada kutip daripada dunia ingin pindah dalam alam barza. Nah menjud Allah Ta'ala. Nah hajat ketanya yang terlengkir Allah berhubung mati kanya oleh Allah Ta'ala dalam iman, berhubung mati dalam Islam. Dari wabah terus Nabi ini pegang berhubung kemuliaan yatim, rumah yang ke rumah yang tinggi kemuliaan kan yatim. Orang yang ada dalam rumahnya ke kemuliaan. Iban cara kemuliaan yatim kan tipek. Malamnya mitanya tajuk sedekah ala kadar. Jangan lihat kepada materi, tapi lihatlah kepada rasa peduli. Buat yang ngejak apa ngeci, buat yang gede rohung di ngejak rame-rame umumnya gede udaya. Duh panjang lebar, bercerita panjang lebar. Ngarap wajib kamu duh membicarakan persoalan demi persoalan. Artinya bukan mengumpat orang lain. Kan yang pegah keponyo, tak pegah kepoji. Tetapi ketanya uronyo dengan tak musyawarah. Artinya sedang belajar mencari solusi dibacara yang terbaik kepada roh kudanya dan terbaik kepada orang lain. Artinya bermanfaat dunia dan akhirat. Lu begah itu di antara cara sebab kudanya balu menurut roh dibacara dia. Yang nanti pikiran balu kudanya selama dalam mata-mata atau yang lu kudanya lu pilih yang mampu lu kubur. Walaupun hanaman itu masih lu kubur. Menyajadeh dapatkan pengajian permintaan lu tolong hadirkan yatim piatu ke masjid dan fakir miskin tujuan kedanya dan anaknya doa Allah menyana awaknya dalam kawat insyaallah doa kedanya akan diterima oleh Allah. Nyan Nabi juga yang pegang menyana doa kedanya pada rasa takkan belum diterima oleh Allah maka sering-seringlah kedanya berdoa. Tak ajak para yatim untuk mengaminkan doa neng. Nya nanti yang megah agama. Sebab yang tujuan agama mendamaikan suasana. Nya tujuan agama. Berarti maksud dengan kemuliaan yatim, guyonti pemahaman agama. Nya nanti anak mulia, tapi peng anak mulia. Kadang-kadang nanti yatim dah nak berlebih. Lagi yang cengek tanya, aneh kukui peng. Jika peng berlebih yatim. Yang berlelehan yatim, yang berlelehan. Menyana yatim menikah yang yatim akan maya. Yang tahu yang naurah kami rumah, yang gak berjingin ya. Terpikirkan dalam jiwa ini, kapan ayahnya kembali? Lebih-lebih buat dia dodo kokolaya. Anak mayanya punya rasa, dia punya hati, dia manusia. Tetapi karena masih kecil, dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Makanya sering tanya ni yatim dahulu lagu bu. Sering kekalan dan yatim di dahulu yang itu ijah yuji pun roy. Kadang-kadang kali berikan si roy. Kadang-kadang tak promo. Bila dah pegang tu pegang leur lain mah itu dah kadang-kadang itu.
dan berwakai yang nunggu di tengah kacau pikiran. Kepuat yang berdalih anak yatim berwakai. Kita jauh dia urang berwakai yang bawa. Tengok tadi apa jalan karena macet apa jalan tak beri dia tergugur. Tapi dia jalan dari motor. Tiga jalan yang tiga. Hello, Yanti. Artinya kita jauh jenuh. Ngan tak terfikir anak-anak ketipulan. Akhirnya anak tak tahu lampiaskan. Maka di mulut kepegah anak yatim berwakai. Kan anak berwakai anak yatim. Lalu dengan anak yatim. Lalu dengan dua-dua anak yatim. Menyayangi daya yang lalu di jawanya. Ya di anak pahit kemungan lalu lain ngawanya yang pah. Kuyang ikhya keripen-keripen 2 kilo. Baju keripen ngawanya. Bum selesai masalah. Artinya cuma mereka ingin diperhatikan. Bukan kedanya walau kamu, bukan para pimpinan-pimpinan yang ada dalam dunianya memberikan pemahaman agama kepada mereka, bukan memberikan uang. Maka jawabai malam yang berbual sebagai rasa terima kasih. Karena uang itu perlu walaupun tak banyak, seala kadar lah. Tapi ini yang sering-sering karena takunan lah kamu. Tiba-tiba tiga kali nasakunan anak yatim kata berubir di rumah ini dan berubir ulat hak. Olehnya kali nasakunan panuri kanak yatim menyentik tiburau tiap minggu tiba-tiba nasakunan anak yatim nyoyah-yah yang berwakai dan tempo bahaya dibegal yang ini dan ingin kau nasakunan ia kaya bakmai hai mak abu kanyo pajangan hai bagus. Ini anak ibu pun meninggal ayahnya juga. Ini Hawaii perhatiannya. Makanya langkawan lebih dihidayah. Nah anak yatim yang anaknya yang tak terperhatikan kehidupan. Jika yatim dan terbentui, tetapi kehidupan lebih banyak dia tu, niat lebih hendak hadapi. Maka tugas bertanya dalam dunianya. Menyebut berbicara bah anak yatim karena gayu pegah bunuh baju lingkungnya lima ni dia abia nanti pegah dan putra yang dia kamu pukul yang pegah yang dia lo pegah ada berkabar yang anak bunuh pegah dan yang mungkin lo pegah mau rumput menyebutannya dan mulai memuliakan anak yatim fakir miskin yang ada dalam kampung ciptakan suasana biar mereka memahami agama Allah. Dibacara, nanjara tak kubulai. Man pada yang nyobot, pada daya. Man pada yang tanya aja, pada yang berangkali aja. Man yang tak jauh pada yang berangkali, baik pada nyo ke nyo tukar. Maka yang bunuh lo pegang Pak Jaman, di tengah duduk oleh Pak Jaman Duri. Lagi kubuka oleh Pak Jaman. Putra lo pegang, nyo Pak. Kutuji ino jurlah alih. Berlah harapnya oleh dan lain. Mahana lupa daya Pak Jaman. Padung pro rakyat berlah harap. Oh, yuk pula kota. Yuk pula kota yuk. Padung pro. Awal Pak Jaman. Dan kejabatan daya padung pro. Sikul baik. Mongkul baik. Lang kecamatan perlak kota berarti na ulung yang kali wasa lima puluh. Mari kita mengunduh. Jai ini. Mari kita. Aduh. Mongkul lupa ya. Aduh. Ya, nak tengah ni orang kupinya lupa ya. RM50,000 masyarakat berlak kota Islam itu kan? Naik lagi apa? Ya, di antara kakak-kakak RM50,000 naik lagi sini Islam itu kan? Islam itu Alhamdulillah. Nah ya ini ya karena ini yang pegang agama kau pernah beri dia pernah beri pernah pegang nah kau tak pegang pernah beri dia pernah beri mana agama yang nak kau Islam menyenawa di perlak kotanya RM50,000. Berita yang belum dengar bunuh di lebih anak yatim kedaya lebih kurang yang ada dalam kecamatan 200 pro
Dua tiga. Bek luar tuh. Mertu yang betul. Sebab nana yatim yang bang meninggaya hai. Yang golong pun kata. Golong terkata. Lima mertu pro yatim piatu. Yang na ino diperlakota. Orang yang na diperlakota yang diwata. Lima mertu lima yato. Yang mereka nak fikir ke solusi. Menyatakan tetap selesai. Jadi baik nak harap baulung nyo, nak harap baulung ji. Ni yang harap pak pemerintah. Pemerintah kita nyoro, nyo tengah boleh. Ayo Pak Jamai. BLT dan le, bertahan apa bila? Menyatakan apa nyo, boleh ketahui dengan nyo. PKH uro nyo. Rapa-rapa dan le. Satu yang kanak-kanak yang jualan berapa bangunan kamu tinggal dengan PKH nya berarti PKH nya yang dibuka wanita anak kata-kata akan tahu fakir miskinnya karena data base kita yang mungkin tidak jelas menalah kira-kira kan nyat yang buka wabahan nyat yang buka hulai nyawet ayo tengah tapi ke solusi karena maya neo yang lima menurut kronyo akibat cara. Karena bunuh nak pegali Pak Jamat, insyaAllah dia huraya dan benda layak ni tipi itu kebawah dari pelanggan. Mereka nak benda, yang tengah tanggalan-tanggalan tempat. Menyana lampur perawan yang nanti wakaf, nama buah Pak Jamat. Ada pun nama buah Pak Kapolsek, ya lah, tapi kira benda-benda. Baik kami cari nama kota, ya kota main tagu. Kami cari tanda yang jauh-jauh ke kota. Yang luah-luah baju terbuk. Menyampai saudara mertua lima puluh di bedro urang yang na ino bak kedanya di perlakotanya tak mulai baju-baju menyatakan bina nanyanya insyaAllah lebih baik di bancara ini lebih baik tak terdekat di bedro kedanya di peluh di bedro berbulan sama kutip tidak serikah ya. Bang lun di Kloribe, bang ulun lain di Kloribe, di Kloribe semua matang tak masyarakat. Pek sentuh, kau pernah peng tu. Maknanya di Kloribe semua tak masyarakat. Neji kali di Kloribe kali lima Kloribe. Itu dia peng tu, dengan si pula hana kali-kali. Mau kerja. Si pula salah. Ya. Mau kerja di Kloribe. Perpek menyerta kali di peluh ribet dengan burung Aceh burung Aceh dan Mutaro itu perpek di peluh ribet kali 6 juta di bulan 3 burung Aceh di kota Patron Nasi di peluh ribet apa seluruh Aceh seluruh burung yang berduduk Aceh peluh ribet. Mati kori pepek karena mati beliau terbijak. Manya untuk dukno kakak ketanya untuk dukno hayu dan kerau. Di beliau anak tinggai pek yang dia tak berdekah mati kori pek. Mulai malamnya kaji lagi doa meninggai juli. Kok pulang deh pulang kau nyanyi mati kori pek anak pek tadi ada. Nya tegaku bahasanya tadi ya. Manya udah hana ni hana. Kau hana aku. Nah, makan hana karena kiri. Minyak bau dong kini satu kota. Sepuluh ribu sekali 6 juta itu berpeg. Lang di bulan apa ni aja? Kan 60 juta, kan 60 juta itu berpeg. Sepuluh ribu sekali 6 juta jadi peg 60 miliar. Selesai masalah. Untuk apa daerahnya gaji tak pedang daya benda dibula dalam. Anak yatim yang na dalam daerahnya inan tinggal, inan biaya, inan tumbuh. Hebat Islamnya sebetulnya itu. Tetapi karena kita nyawa terus menerus dijajah. Pola pikir. Haiti kesempatan untuk berpolitik menyelamatkan agama. Al-Quran itu adalah sumber pola pikir yang benar. Wa fi'u wa la maradaknaku dunna ayat Al-Quran.
ayat yang infak. Wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Kuyo tulung-tulung ya Allah. Menyatanya ino diperlakota tadi mujuk-juk bagi baju rebo anak yatim lima ngerdoh tau jihnyan insya Allah akan merupakan pendidikan yang normal langkawan anak yatimnya akan kacau pada guru miskin yang benar-benar miskin mereka kita berikan pemahaman sebagaimana perintah Allah yang diperintah dari Rasulullah berikan pemahaman bagi mereka biar mereka paham dengan agama. Menyahana tak porno urutnya anak yatim hana pendidikan urut kasihan hana pendidikan sampai dengan kapan pun tidak akan pernah ada kemerdekaan di dalam dunia. Sebab karena ada kejahatan yang terus menerus terjadi disebabkan alatan-alatan terpaksa lah pakon ujung-ujung terpaksa pakon yang menyebabkan kamukara putra yang mengkara ngetah ilumma wirmoh haki hanapan ulangnya betul sebab ulang yang terjebak kehidupan kesempitan semuanya akan dia halalkan bahaya mana surah terpaksa dalam Islam tanya ulang iman hanu paksa yang tegah-tegah terpaksa ulang kak ulang iman Allah Ta'ala hanu terpaksa ulang kaju lagunya nah ayat yang menjawab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha illa ma kasabat. Apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba tentu itu sudah ada dalam ilmunya Allah. Gedanya akan siap. Yang pertama beri pemahaman kepada anak yatim. Maka kepada mama anak yatim, drawan dan haika ketua manusia hebat drawan. Orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang memiliki anak yatim di rumahnya. Niat anak yatim Ronian adalah intan berlian dan permata. Mereka adalah air mata Rasulullah. Mereka adalah makhluk yang Allah Ta'ala muliakan. Puluhan ayat dalam Al-Quran Allah menyebut yatim. Berita anak yatim dalam Al-Quran nyankan berita bangai. Berita yang viral dalam Al-Quran. Puluhan ayat Allah menyebut nama yatim dan fakir miskin. Selalu saja beriringan sebutkan Allah. Berarti berita penting. Yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Semoga Allah Ta'ala pada Nabi Muhammad ai Muhammad. Nyawakan dulu kata sabah kelompok manusia di antaranya tentang kedudukan yatim. Mani bang jawab ya Allah. Nabi gambaran ya Allah Ta'ala dengan bermacam-macam gambaran. Akibat cara hadapi anak yatim yang hamba Allah ngedidik ya Allah Ta'ala dalam dunianya bagi dia. Berikan pemahaman kepada mereka. Jangan cari-cari alasan. Yang kedua, hifdi. Jaga mereka. Jangan sampai terpengaruh dengan hal yang tidak diinginkan. Lebih-lebih kekuatan yang lebih nyawuk. Yau nanggeroh, dayau kalagi nanggeroh, raudun kalagi nanggeroh, hanapoh, hanapah, hanapur. Nah, masalah yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Semua orang lepas tangan. Uyung di hanap kecepat pegah, pangroh tak pegah. Nah ulun hana semaya, hana profi cintakan. Ulun hana yang ulun hana ketipulan. Orang yang melakukan kemaksiatan telah melawan Allah. Tidak ada orang yang memberikan teguran dan lain sebagainya. Seolah-olah hidup dalam dunia tidak ada lagi permasalahan setelah kematian. Udah tak menyanyi. Lagi-lagi ini hana urusan terhubung di kiamat tinggal. Baik, syarat dua. Ad-dunia masyaratul akhirat. Apa yang kamu lakukan sekarang itulah kesimpulan nanti pada hari pembalasan. God lakunya God huruf kiamat menyeberlebek masalah huruf kiamat baik juga masalah dalam dunia menyeberlebek mengkarat huruf dalam dunianya baik mengkarat dengan huruf kiamat baik mengkarat agama Allah artinya jangan berusaha menenggelamkan syariat Allah di atas permukaan dunia. Siapapun kamu kita akan berhadapan dengan mahkamah Allah. Anak terhubungi lagunya-nya. Maka tukang hendaknya orang. Dan pengalai panjangannya orang tua. Menyanyi tua balu kadang tua lu hendak terhubung oleh Allah. Dan perlai dalam dia tua apa urung gantiannya urung gantiannya urung terhubung tua kami tapi oleh Allah. Memiakanya urung terhubung tua hek tua anak kaya-kaya atau semua kerau tu. Urung gantian yang tua kaya kerau kanya tidak kebuka oleh Allah. Karena gantian pegang tua kaya tapi meninggalkan. Lepas itu semua yang urung gantiannya
belum berdoa, aku belum kaya. Gue berdamah kaya, nih kan dulu ya. Mereka tidak mau lari, ada yang tiga tiri, semuanya tiga kaya, wajib belum mulai kita yang berdiri, kalau gak jadi pedon. Gantian pikiran, gantian perasaan, bahaya. Yang terlihat, yang terlihat kita yang menjaga. Tertunainya hajat dalam dunia mana yang diterima Tuhan, tanya dia. Manusia yang hina dalam dunianya, manusia yang hendak diterima Tuhan. Nabi Ibrahim sendiri berdoa kepada Allah karena kata dia berjalan Tuhan. Rabbi ja'alni muqimal salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, pujian dulu saya. Ya Allah, jadikan keluarga lu pimpin semaya. Anak keturunan lu pimpin jaga semaya, ya Allah. Ayo perkara semaya. Nabi Ibrahim lelaki ya Allah, buruh gajian udah jaga semaya. Anak-anak gajian pimpin semaya. Ayo anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi karena pentingnya meminta perlindungan Allah, siapapun dia berdoa. Oleh yang negeri Nabi Ibrahim, buat tetap berdoa. Ya Allah, jadikan kami kebetulan dan keluarga lu manusia yang menerima doa lindung ya Allah. Wadah yang doa hanya ketulung ya Allah. Berarti Allah telah menganggap kita sudah tidak ada. Artinya ada sudah tak dianggap. Untuk doa perintah Allah untuk muli nastagib laku. Maka untuk halnya di malamnya napadai enang karena lintah panjangnya dan pegas. Bila ketanya ingin membuat negara ini makmur, tentera, Baghdadun, Taibatun, Arabul Ghafur. Yang berleh kita lakukan. Yang pertama ialah dekatkan diri kepada Allah. Tobat cara. Nyobalah yang terjadi dalam negara kita yang lihat macam salah. Berlagi wajib Sayyidina Ali memimpin negara wajib itu khalifah. Sayyidina Ali menjadi khalifah pemimpin dalam dunianya. Pemimpin orang Islam. Ramai orang yang temanya buat Sayyidina Ali karena bahasa Sayyidina Ali ada hal-hal yang berbeda dengan bahasa-bahasa Thailand-nya. Nah, timbul cobaan macam-macam lah. Nabalanya, nabalaji, pemberontakannya, pemberontakannya. Sehingga para sahabat yang temanya buat Sayyidina Ali. Wahai Khalifah, nah orang yang nabawadiannya kekubur drog yang temanya buat Sayyidina Ali. Wahai Khalifah, lo belum temanya buat drog tujuh. Dia adalah putrana. Bahkan beda wajib dengan berukur. Wadah mata apakah mimpi hana bala lagi-lagi. Putra teman bala yang nama masa Sayyidina Ali. Pernah terjadi masa Sayyidina Ali di Mina. Dan Sayyidina Ali izin kepada khalifah. Terjadi dua lompatnya. Olingan baca kliknya makanan. Dan terjadi wabah penyakit dan badung-badung ke. Ada pemberontakan di mana-mana. Leburin yang penasaran dia nanya, wahai khalifah, patut ada yang lagi nyuh hana awal. Masa Abu Bakar hana, cobaan lagi-lagi nyuh. Bala lagi nyuh hana. Masa Sayyidina Umar mihana. Masa Sayyidina Usman mihana. Kan hana aku. Pak Masa Sayyidina Umar, Pak Masa Sayyidina Umar, nasib penyakit jauh. Yang syahid, dengan sebab kena penyakitnya, salah sidra daripada sahabat Nabi yang pernah mengutus Rasulullah menjadi menteri pendidikan Mu'ad bin Jabal. Wadah kejadian penaklukan kali kedua Nanggroro Persia, Nanggroro Syam. Wadah genang yang penakluk Nanggroro Syam karena terjadi pemberontakan. Wadah yang tidak terjadi wabah. Nah punya kita. Nah di antara yang genang yang syahid wadahnya dengan sebab gara-gara kena penyakitnya adalah Mu'ad bin Jabal dan sahabat-sahabat lain. Dan yang pesan sama sahabat yang anak lagi yang menyeluruhnya parah-parah ada. Nah jawab beli Sayyidina Ali dengan jawaban yang sangat singkat. Manun silal balak illa bizafir wala rufial balak illa bizobatin. Tidak ada cobaan, tidak ada malapetaka, tidak ada bala dalam dunia ini yang Allah Ta'ala berikan. Kecuali sadarilah tidak ada bala diturunkan, kecuali dosa kita sudah terlalu banyak.
manusia bala illa bizambi, hanteun bala kecuali karena zambi, karena dosa sudah terlalu banyak. Man ibanjara ngan kadar bala anu najawab dia tadi nyali wala rufiya bala illa bitobati, han kadar bala dalam dunianya, han kadar bala petaka panjekli yang lagi kita hadapi lawannya. Saya merasa belum pribadi belum rasa mengadaan suasana orangnya. Walaupun tetapi yang mengarah hidayah. Tapi lawannya menunggu utang yang sedang pada bumi menama. Yang bertanda yang bahwa ekonomi kita orangnya sangat melemah. Bahkan sampai lagi ada kata kedaman dulu. Wala rupiah bala illa bitawbatin, han kadah balanya kecuali kata taubat. Man putra yang katalah raya raya talah anak teteh, talah yang paling talah, dasha yang raya yang naitin akui liman dia adalah dosa putimang pamai. Nabi ini pegah al-jahmu rasul kabisa, dasar kejahatan dimulai oleh kebodohan. Menyertanya menghanali bakat keselamatan agama selamat dulu. Siapa saja yang ingin menenggelamkan agama, kamu lebih duluan tenggelam. Tuhnya Allah yang tiba-tiba pengereman tanduk lampu Allah, kacau niamat Allah. Tetapi ketanya berani melawan Allah, berjanta lawan Allah. Di saat kita menghilangkan aturan agama dalam kehidupan, maka saat itulah kita sudah mengangkat bendera perang dengan Allah. Maksiat maka terjadi maksiat karena tidak ada ilmu. Orang yang na ilmu yang dalam maksiat belum ada maksiat, belum ada ilmu. Nabi kalau dipegang al-jahlu rasul kabisa, dasar kejahatan dimulai oleh kebodohan. Ini lagi yang terjadi di lapangan orangnya dalam masyarakat. Udah hana ambilin, hana perlemu hubungan roh, hana ketumaya laman ke yang kegila roh. Sebab ada kegiatan kau menaik semaya, kakak rame-rame dengan semaya. Gue pegang yang anak semaya yang ada syarif. Gue kalah leh ulain hana mengerti bala leh Allah kala. Hana bayi mulai kana. Gue lebur ulain juga berani. Kenapa kita berani? Al-Jamul Jasur kata Rasulullah. Orang bodoh itu terlalu berani dengan bukannya. Roh melawan Allah. Ini adalah bakti politik iblis. Menyahankan ruang politik Nabi Muhammad, maka ditanya hubungan dengan politik syaitan. Menyahankan ruang solusi yang diberi oleh Allah. Jangan salahkan musuh Allah, menyerahkan jalan pola pikirnya kepada kita yang sudah beriman. Rumus kehidupan yang bagian wadehana dadro, wadehajo dadro, wadehana kepada yang dro, wadehajo kepada yang go. Wadah ketanya mahana politik dro, wadehajo politik go. Wadah ketanya mahana program dro, wadehajo program go. Wadah ketanya mahana cara kamu debak dro, wadehajo cara udib go. Lima lagi yang dalam dunia. Lagi ada tanya yang katanya, tanya mahana lom na ilmu yang bukan mendo, payah mendo mendo go. Sama ada yang perlu mendo. Ita nyawa tanah bukan rumo, butoh na lom kana, hanta tu ojo, payah tak lom butoh. Ia butohnya payah jo, ia je yang tidak lom pasal badi na, bahkan program lom badi karena butoh na. Mereka jarang berada buku balik rumo. Kita boleh ingin butoh. Hana ilmu ya gede. Bakat hana karena hana terbeda. Hana kemia bud. Hana kemia tibula. Macam-macam tu. Yang baik meremehkan ilmu bakat tren. Segolong dunianya berlaku tibula. Yang bekerja dalam dunia adalah para orang-orang yang memperhatikan agama Allah. Dan dalam tibulanya juga anak halam. Sering belum duduk dengan adik-adik mahasiswa bahkan dengan dosen-dosen. Cuma rumusnya, istilahnya berbeda, tapi caranya sama. Karena hanya ilmu yang dunianya kecuali yang diberi oleh Allah. Cuma saringan di kantor. Nyawa-nyawa bala yang paling raya, dosa yang raya dalam kampung-kampung, dosa yang raya dalam masyarakat, kita sudah menganggap enteng dengan agama.
Artinya menganggap tidak penting dengan ilmu agama itu merendahkan nilai-nilai agama. Bil ilmi hayatul Islam, wabil jahli mawatul Islam. Hilangnya semangat belajar berarti kamu sudah berkhianat terhadap agama Allah. Karena dengan ilmu yang berkembangnya Islam, gadar ilmu maka akan gadar Islam. Sebab gadar Islam karena analai pemahaman. Wadekar ilah Islam yang iman-iman ikut akan menghilang. Iman akan menjagungkan Allah. Allah Ta'ala berkata mengenai ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai manusia yang beriman puyo kepada Allah. Hak tupati beyo kebulu kelu puyo kami kami puyo kelu. Makna ya Allah di mana puyo roh Allah. Tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Yang menyuruh berbuat yang bertakwa. Ya makna ya Allah. Walau kamu kuna ilawan ke muslimu. Bek dan mati kecuali budalam Islam. Dibacara akan mati dalam Islam. Bermati dalam iman. Dibacara akan mati dalam iman. Benar Islam. Dibacara akan naik Islam. Benar dia biar mulut. Takut-takut iman Islam. Ya mulut. Itu biarlah sama kesimpulan yang kemungkinan dengan takwa. Pasti itu takwanya. Kata Rasulullah. At-takwa. Ha-huna. Takwa itu ada dalam hati. Hanapan pegah untuk takwanya yang dibadahi. Dan ya Allah nyentenyen wasiat Nabi yang paling besar. Bakal dari pulohnya wasiat yang lain. Setiap pulau jemaat khatib tabe nanggutnya. Dan yang dibaca oleh Rasulullah Muradji. Ya Yohanes usikum wa nafsi wa iya ya bitakwallah. Hai manusia usikum belum pegah baurun roh. Usikum wa nafsi belum pegah baurun roh dan belum pegah badrun. Nabi yang ku aku berwasiat kepadamu dan aku juga berwasiat kepadamu. Wa nafsi wa iya ya. Dan aku doktrinkan kepada diriku bitakwallah untuk ya Allah. Kepulang ya piyadu Allah. Ngatar roh natijah berita Al-Quran. Putra berita dalam Al-Quran. Wa maya takillah. Ya janganlah rumah kerajaan. Siapa saja yang takwa kepada Allah. Maka Allah akan memudahkan urusanmu di dunia. Anak beban tanya untuk bantunya. Berangkapan dengan masalah. Tanya hanya ke masalah. Biasa-biasa betul. Karena persoalan dalam dunia memang hati-hati. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah akan dipermudah demi rezeki di Allah. Buat yang dipermudah rezeki, beda pikir bengkau. Rezeki yang paling mahal yang diberi di Allah Ta'ala ke manusia, diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang nyawa bantu kita nyawa tunggu berlain. Maya kan tetik, nyawa lagi yang tak terjadi, bro nyawa, nyawa tak usah ada yuk. Maya tak pegah tak usah lah, kampung yang tak ada yang bukan jahitan. Ayo dah pikir bangga hana ulung dina ala kampung yang hana tahu pun desa. Nau tu bilang kendalik. Dan menunggu ala kampung kanyo puji uh bang punya kimnya. Be bangga hana perampok lah kampung kanyo nya tak kira kanyo kampung kanyo hana desa. Be bangga kampung kanyo hana ulung mentah hana harirnya ke hana desa. Hana desa kampung kanyo. Be bangga kalian lah kampung kanyo hana ngwiwit baik riba. Baik riba pinjap. Nyan hana dosa ala kampung kanyo. Hai tunggu. Dosa yang dipegang mandu ini nah dalam budaya teman ngakui dengan hamba kan bertobat ataupun tidak mau bertobat Allah Ta'ala kalian dipegang dalam Al-Quran lihat dipegang dalam Al-Quran dia pegang apa Nabi di Nabi disampaikan dijelaskan maksud Allah bukan dipegang lagi yang dipegang oleh Allah Ta'ala pada Nabi Muhammad melalui Jibril. Bahaya kecelakaan bagi manusia di dunia yang pertama selanjutnya akan berujung celaka itu sampai ke umur kiamat. Bahawa Allah Jibril berbeda pegangan Nabi yang prepare tentang ganasnya neraka. Setelah Jibril membicarakan masalah neraka, ubena neraka itu tidak menduk. Roba neraka yang ketujuh Jibril dia, Nabi kebaha berpegang di Jibril. Karena Nabi kan kebaha akhirnya Jibril berpegang. Nyo karena permintaan kata Muhammad makanya lu berat. Tetapi wahai Muhammad lu lagi amat lu buat rencana lu berusaha kata. Pagi Muhammad ni lu pegah berita nyo kata manusia. Karena yang lu berbuah kata melepas sayang kepada umat kata. Lu takut Muhammad kata manusia tadi ke. Wahai Jibril walaupun lu manusia tetapi lu akan memaksakan diri untuk siap dengan keadaannya.
Semoga orang-orang yang sabuk hidupnya orang-orang buana. Dan orang-orang yang muri dalam, yang tinggal dalam perangkanya orang-orang, nampak malu. Lepas nampak bawahnya sampai ikutan orang-orang. Nampak lagi beri. Bin Muhammad al-Aqe berada-bun. Bin. Nampak lagi beri. Neraka yang terakhir namanya Muhammad Wailu. Kibar kiri-kiri urung tambang lang roka wailun. Najawab dan Jibril. Fawailun lilladina amanu billah. Walam yukta biapada illa. Wahai Muhammad fahamilah. Neraka wailun itu jatah bagi siapa saja termasuk. Dan termasuk umat kata Muhammad akan dalam neraka wailun. Nabi kapal ibu jahat di tengahnya. Dan ya. Bik maluklah dalam raka wailu. Wahai Muhammad lu lagi ma. Karena kata-kata lagi lu juga anak berlilu yang pegah yang kata tahanan. Nuraka wailu yang jatah bagi hamba-hamba Allah. Waladina amanu billah. Mereka beriman kepada Allah. Memiawaknya di beriman ke Allah. Putra sin alasan urung yang tanong raka. Gepegah yang tanong dalam raka nyawa anak iman lu. Udah kena ya, Allah kena, Allah kena Tuhan kok. Yang kamu dalam melekanya, kebuka Allah kena ibadah kok. Bahkan orangnya Jibril kalah ibadah. Udah usah iman kata kamu melekat kok. Ngejawab li Jibril. Iman mereka tidak salah, tapi yang salah mereka. Bukan salah nyawanya, mereka beriman kepada Allah. Kesalahan mereka bukan pada imannya, tetapi kesalahan mereka. Walam yukba biqadha illah. Mereka tidak pernah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nyatanya hai Muhammad, le manusia beriman, urang kiamat tambang lang roka wailu. Kan tambang gara-gara anak iman, tapi tambang gara-gara awaknya. Hai tim pedimang agama Allah, hai tim pukul perintah Allah. Dan yang pegang terwai kamerih anak iman, urang kiamat payah bukan rokanya. Bintan kira-kira. Anak sedang bayang lina diberi jahitan untuk lemokan. Mereka yang malu naikin rapi hukum biar juga hukumnya. Yang makna walam yukta biasa ilah urian beriman. Tapi gaknya hanya tempunai perintah Allah. Gaknya hanya tempukul perintah Allah. Nanti rumah contoh saya akan lupa kamu. Mereka lagi nyanyakannya belum rumah contoh sama Allah. Sebabnya tak pernah mandupi habis. Dalam Al-Quran Allah nebegah. Ayo kami iman dengan Allah, alhamdulillah. Kami iman dengan Rasulullah, alhamdulillah. Kami iman dengan malaikat, tak pasti memangnya adanya rencana dari jari. Kita juga beriman dengan Al-Quran. Al-Quran itu milik siapa? Milik Allah. Diberikan untuk siapa? Untuk Rasulullah. Selanjutnya untuk siapa? Allah mengarahkan Al-Qurannya kepada umat Nabi Muhammad. Salah satu berita yang ada dalam Al-Quran, Al-Qimis Salah. Koyak-koyak Allah, sama iman dengan Allah, sama mahyam hantate. Pan itu iman ditanyo, nya jauh berdoa masing-masing. Anak tanyo beriman, ma di Islam, yang di Islam, Nabi negun bagaimana? Bukan negun Nabi bagaimana? Masyarakat salat yang amidan fakat bari azimah Muhammad yomal kiamah. Habo, negun alam di Rasulullah. Al-Fardu bainal muslim wal-kufar tanpa salah. Beda kapi ketikilah batu mayah. Kafe mana itu maya? Udah ikhlas putih itu maya. Menyenau ikhlas mana itu maya? Hana beda dengan kafe. Kau pegang, kalau pegang, Rasulullah yang pegang. Dalam Al-Quran, aku ini salah. Dan dalam perintah dalam Al-Quran, wahai Muhammad, kulli ibadiyah ladzina amanu. Katakan bagi mereka yang telah beriman. Tanyakan apakah anda beriman. Adakah cukup dengan iman itu kita masuk surga? Ha. Menyatakan dalam ayat yang lain, wal asri innal insana lafi khusr. Mayoritas manusia menjadi kubur di neraka. Kecuali yang tidak masuk dalam neraka adalah orang yang beriman, illal ladzina amanu. Tempatnya pangkai kita masuk surga, antep. Antep beriman. Nantinya naudzur kekur dia sabar salah. Yang penting iman berselamat. Ade mati ada anak semayam yang penting iman berselamat. Oh panjang selamat tunggu mengesmayam kan? Iblis tiga anai pati perintah Allah kekubah dalam dunia urungnya urung kiamat kepertama dalam neraka.
Cuma sekali iblis dibantah Allah. Waktu yang rujuk ke Nabi Adam, kan sujud kepada saya. Allah memerintahkan bersujud kepada Adam sebagai bukti pengabdian malaikat bersujud kepada Nabi Adam karena perintah Allah. Kan di rumah huyu sujud ke Allah, makna sujud man pukul sujud ke Adam, sujud ke Nabi Adamnya cuma formalitas. Hakikatnya menjunjung perintah Allah. Malaikat bersujud. Ilal iblisa dalam Al-Qur'an. Ia menanti sujud iblis. Apa wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis adalah makhluk yang murka. Dia tidak menunduk perintah kepada Allah. Berarti dia adalah kafir. Kalau yang dia kafir, berangkat pemacam yang ingkar Allah. Kafir. Bagaimana kafir? Kafir dalam bahasa Aceh, udah ingkar. Udah yang lawan Allah. Baik daripada golongan jin ataupun golongan manusia. Iblis yang dia tuju. Ilawan Allah. Kutil ya Allah ta'ala dalam surga. Ulu kiamat kebupasti sama neraka. Kita nyawa tak pernah doa Islam. Sebuah yang diurut di malam lima modai. Tujuh belah rakaat. Tujuh belah rakaat. Langsung rakaat dua ke tujuh. Tadi kali syarat kuat. Dua kali tujuh belah. Berarti itu biar lep lupun. Lep lupun bok. Hana tak tujuh puro ke malam. Sama parah tak nyawa ke dibeli. Jangan masing-masing. Iblis tiga mana yang sujud? Hana kebunuh dia di Allah Ta'ala dalam neraka. Getah nyawa tak pegang berawak beriman. Iblis sampai ngezingam di iman dengan Allah. Tapi iblis lawan Allah. Dan jadi rumah dalam neraka. Iblis matang dalam rencana idawat. Tetapi karena benci dengki kepada Nabi Adam. Sampai dengan kapan pun dia tidak bertobat. Menyempatnya syarat iblis kaya tobat. Tapi Allah Ta'ala menang kebegak. Begah mai iblis menyayangi taubat, patalah inang lagi mah, salah jangan lu, hai tiap sujud ke Nabi Adam, ulangnya Adam mana le, kau pun menyayangi ini sujud jalan ku Adam, yang perintah Allah, kau begah mana Nabi ya, dalam kisah Nabi Musa, wadah bermunajat dengan Allah di Bukit Tursina, iblis bata mau buru, bangurunya buru Nabi Musa, dengan kejar ke Bukit Tursina, itu tuh beli iblis, ikannya ke Nabi Musa, Musa, kau katanya, jauh lepa, lom kena jang mengajar dengan Allah. Ana idaya ada ini, ini kuai. Karena madu nabi nabi rasulullahnya madu. Mereka kan yang menempuh Allah. Ya, pak depan. Nyerah dia di Allah mungkin terusnya. Menom dan dia. Lom ngapu aku mempegah kadro aku pelanggan madu pak. Bukan, betul-betul lom kamu kuai dengan pak. Musa, katanya Allah Ta'ala saya punya lu pun mentobat. Jadi keterima mentobat lu ke Allah. Bekali nanti Musa punya bukan kuat ayah itu. Muka tahu ada juga jalan Allah Ta'ala yang hanya keterima mentobat manusia. Madu hamba Allah Ta'ala keterima mentobat. Kupatai tobat yang hanya keterima mentobat lu. Musa, bukankah semayang mereka bernobat lu. Awai lagi lu pun kau. Saya lihat dengan Musa apa aja kak. Anak kan beri lomba. Anak yang tahu kan? Lu iblis yang umpan ada mereka semua. Oh, begini tahu apa yang tahu. Gimana? Yang kena yang kena yang tahu apa nana? Lu pun tobat. Hai pergi lu pun rokanya. Kalau pun lu yang rokanya yang tiba. Lu pun tobat. Karena dunia yang memang halal lebih untuk segar. Menyentuh Muhammad. Yang sama dengan kamu lagi kiamat. Hau punya lu. Hai kita tobat aja. Kata yang bawa tanah keterima Tuhan kah anak itu kuat masalah itu kelemah para wala hiju. Hai itu nanti ada apa ini. Mulai dari kita hukum berai kah. Bukan kita pergi dengan lu. God, bukan yang dia. Bukan dia bukan yang kubri. Yang kata yang kau, kita kubri anak punya Allah. Ya. Beda dari kita berangkat. Hanya bukan yang kubri. Beda dari kita berangkat. Berlum, berurau, tapi kita anak terus. Wadah Nabi Musa tak selesai bermulajat. Wadah Nabi Musa tak selesai Allah. Mengelak Quran kali betul. Wakalam Allahu Musa tak kelima. Nabi Musa kali berapa dengan Allah Allah Ta'ala kali berapa dengan Nabi Musa. Jibril kepungan Nabi Musa. Tapi yang terdengar kalam Allah hanya Nabi Musa.
Bahkan Jibril hati didengar karena tempat yang dijuluki oleh Allah Ta'ala untuk diletakkan kepada Nabi Muhammad. Niat kekeran maka min hawadis dalam ilmu tauhid untuk tembus hijab mesti mencari tempat yang memang Allah menjamin ada hijab. Salah satunya niat ke tempat yang kedua Nabi Muhammad. Allah menjadikan batu itu sebagai tempat untuk bermunajat langsung antara Nabi Musa dengan Allah. Man ke Nabi. Ke Nabi ke tanya mana ke jauh? Nah. Nabi ke tanya juga mana ke jauh oleh Allah. Malam Isra dan Mi'raj. Makanya Nabi ke tanya bisa berhadapan berbicara langsung dengan Allah. Nah. Berada dengan Musa saja. Wadah kata selesai. Tunggu kita berada. Allah Ta'ala kali selesai. Nampak apa dengan Musa. Duduk Nabi Musa ke lagi berdaya dia. Ya Allah, lum nanti cipat amanah. Amanah tu boh, dipegang berwajib lum ibli. Ya Allah, pamer bongkak, malah tak layak nak jepur merbab. Kedanya, hi, ni lagi kedanya, kedanya mana? Kedan, mana kau wakap? Woi nak, inang pat, di kata berpat, pat di boh. Ni berpisah, nak kasih saya, nak bercakap pat. Baik, tapi dia lah, tak lah, nak jepur, jepur. Putra sama ibu ahli iblis. Mana ya Allah. Iblis yu tanya balum ji hijur taubat. Man. Yu tanya balum badrona. Maya ji hijaubat di diterima taubat ji. Menjawab ya Allah. Musa. Ibrah ketauruh buka hidrah kementer. Bekauruh buka ji. Hana katuri ikahnya iblis. Butuh ya Allah. Untuk buah ji iblis. Tapi ji prelum. Yang buah ini main tanya menteri. Ibadah tu jauh berdron. Musa, baik kau roh ji, kau roh bro kemudah. Ya Allah, luknya rasul dron. Luk payah luk bro, risalah yang dron. Pegah maji, sama keluk dron. Dan terima kau baji muha. Hai Musa, gathat lege kaitanya menyangkan bantah kau. Kau juga kaitanya malu. Nyaina hayu dari Musa. Mereka pikir, dia ada Musa yang gimana, dia kukabah. Wa kalam Allah Musa taklima memang bebas kan dengan munyewie tapi kan jelas jelas menyokol lagi dia nak Musa ada lawan Firaun kau kaji mana pegang lagi kau terima kau baik di bandara ya Allah Taala juga terima kau baik pegang lagi juwaja baku juwada juwaja baku juwada. Ia sejak tubuh Nabi Adam berkenan di sujud selesai. Maka menang ya Allah, pegah bagi cara taubat pak salah dengan taubat. Jadi tadi kau berubah dah. Nampak? Jika itu ayam nanti bersatu dengan ini terutama juga. Yang ikut ini dia yang mereka berbuat salah juga. Sebab kalau pegah mam kapal yatima wali gairi hatta fil jannah berangkat sobat dan yatim tak kumpul badan yatim kurung kiamat tak suka tinggal ke Nabi lagi nyawa sampai ke Nabi. Haa aku dah tanya pun tak bicara sampai ngurur malam semayang tak sepuluhan dan yang lewi kumpul kami capai ke juga menunjuk ke yatim mengumpulkan juga menduk ke pengah nyawa menung rumah tuan yatim menung ke Nabi lah suka. Oh nyatku dah suka-suka lain bersuka kanan dia melenceng melenceng daripada tugas. Anak yatim di Ibutima, sembahyang mereka ada. Anak yatim urut akhir di Ibutima, agama di Ibutima, iman keselamat. Syarat merempuk syafaat Nabi Muhammad, merempuk batuan tak suka, sehingga umur kiamat. Yang pertama, dimati berselama iman. Yang kedua, baik dengan semaya. Yang kedua, baik saling mengalimi antar sesama manusia. Maya tak sembahyang, nah, tapi pun ketanya milahnya kau, yang anak temamu. Allah Ta'ala kali kebuka syarat. Yang aman dalam surga adalah kalbin salim. Manusia yang tidak ada iri dengki di dalam kehidupannya selama berada dalam dunia. Maka nyong malam nyong ilum buka ilum pegat. Bek dan pagi syarat tua. Gampung kan nyong teguh tak pegat. Pegat pegat. Bek sampai dawa. Nah dawa batu sempat. Tak pegat pegat pegat. Yang bek kaduh tak berdawa kaduh tak pagi. Banyak kaduh tak bersalah-bersalah. Sampai dengan kapan pun tidak akan pernah ada Islam dalam kehidupan. Han tenang tu nih. Yo sujud bapak tu Adam. Inak salah ni. Salah ni punya hidup kerja hari dia sujud. Jiwa sujud aku cembur ke dia tanya. Mami hari dia ni Allah. Kadang hari dia sujud pergi. Hai Musa. Apakah hari dia lalu ni Allah? Kau hanya bertanya ni Allah. Kau hanya bertanya ni Allah.
banyak yang terjadi. Menang dah. Banyak yang terjun, kayu lewat kau jadi. Lewat aku pun nabi ada di dalam saat diumnya ke kumpulan kabere. Banyak yang terjadi apa? Hidup kayu lewat tu. Hidup ini ada tercari gede. Kau lewat tu. Banyak yang terjadi. Apa kah? Mula kah kau kumpulan ini? Ya, yang mana? Oh, benar pun kau. Malam kau apa yang dihubungi? Ibarat, nama kau. Nah, kena yang dalam saya. Nah, ibarat tu bukan jalan nala, bukan salah pro kejemur karena kau tujuh tak ada Allah. Oh, jadi urusnya Allah dalam semua kah? Di bandar semua lu, tujuh aja apa pun guna dia ada di tujuh musa, baik apa apa kah itu. Mana tu pro? Bunuh kau tanya, mana mana tu? Ini kita yang kafir, mana kita yang mana? Bunuh kita yang pasti aku bawa. Ini kau yang kemana ni? Hai, Allah Taala, kita yang dia tujuh, kita salah kejamun, kita tujuh. Ya, ini yang kena tahu bahaya tujuh. Ia jauh lebih. Muhat, kita punya apa? Begitulah punya tujuh, bahagian tujuh, tujuh 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 tujuh, tuj
Sabutu ya Allah Ta'ala Tuhan 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 Ika kanakan ini ibloh yang ciptakan ni. Buka dia di. Yang dekati halakan dia tiba. Yang kumutai yang maka. Yang kau tutup kakura datang kukra sana. Kukra lewat sana. Maya halakan dia tujuh di lewat. Maka di ujung pria kabere. Yang kau nya. Hai kajak mantap. Hai lipa. Yang dayo kata dulu deh. Anaknya lahir sayang oleh Nabi Adam yang awakak tiba yang lainnya lebega oleh Allah Ta'ala menyehangkan tim dia ada minat kekurangan dia kerja juhai kala itu tuyu lewat benda hai ada hai upah kekurangan awakak buat teja pun ada benar dalam surga ukuran duit dalam keji dalam kebatawannya pun lakukan darmi ni Allah. Dalam hidup ni, dalam dia tu manusia, macam teri yang dia patut. Sakit hati, tutung menjendung, puja kumpulah ibu bapa itu. Yang ada patut ni, dalam nanya, ukuran sampai ku benci ku, kumpulah ibu bapa. Ada dalam yang bentuk lagi bentuk ada. Yang memang kurangnya, tu yang dia ni Allah, tu yang berjumpa kuburan ni. Bukan lembek, hamil tu pulau pulau jemu kiri wajah kenal dia lah dah lah. Masih banyak ilmu ini yang cara ada hana taubat dia hana berdua, dia dibeli. Dia kena ada lagi dengan nyawa kain dia yang dibeli. Lihat pun tu kau buat dah buat dari dia, jadi bukan lewur ya. Jadi ada bukan. Macam lah itu pun saya buku. Yang lagi mah tadi, batal lagi mah. Hai orang yang pengirunya menyaingan lagi mah sampai mati ku hana kuaja. Yang tantun kai beli. Berapa nak urut tapi apa yang kai beli? Nampu. Dah. Yang pun pegang beli pun. Langkuhan Allah Ta'ala yang pegang. Muhammad juga ada apa manusia yang beriman, menyaji beriman. Yuki muka salat, yuk maya mawaya. Langkuhan bayar lain tak kaya nanti, bukan? Illa ladina manu wa milu salihat. Hansip kamu surga mencari Allah Allah Ta'ala dan pegah-pegah pro iman. Iblis iman sih, tapi lawan Allah. Tanya nak pegah pro iman ke Allah. Perintah Allah Ta'ala hantar dia bubuat. Yang santun. Jadi bukannya iblis, na'udzubillah. Ada yang tanya nak pegah pro dulu. Tapi pikiran dia tanya kaitan bisa iblis. Sabo. Buka dia dia. Ya ilang ku iman. Ku ibadat kutip. Buya buat kutip. Pribadi ilang kalau kubuat. Ethepnya ilang kutamu dalam surga. Hante. Putra tunggu ilang. Watawa sobil hak. Watawa sobis. Dia sah. Lihat ku iman terau ibadat terau. Oleh dia baru kukira tanya wata patih Allah. Lihat ku iman terau ibadat terau. Bakat ulai kutip ku iman.
pernah ulaik fitir ibadat. Kalian tak buat, kalian tak pegang, kalian tak pegang, haija. Watawa sobiasa, bersabar. Bukan mana bersabar, pakat lo. Hanya menunggu. Allah Ta'ala sebegah pada Nabi Muhammad. Muhammad sebegah apa? Wajah Yusmaya. Lihat pulang ya Allah. Wayuki munafalah, lihat upaya. Wayuki mu ala maradhan nagu. Begah paham palu. Berangkat kau mancam yautim lantunya mandun nalumi rezeki. Begah ya Allah. Nalumi rezeki berupa harta. Nalumi rezeki berupa pikiran. Nalungu rezeki berupa abunani tenaga. Nalungu rezeki kepada hamba dengan kekuatan ilmu dan lain sebagainya. Perintahkan mereka untuk berinfak apa yang telah aku berikan. Menelukah ya Allah? Ya, ya perintah. Dan wabatah nebukah lecibir benar. Orang iman hanya terima perintah Allah. Orang kiamat dan menurut kawailu. Tadi orang tak berkata beriman. Satu mayang kan tadi. Masalah. Yo ke kita yang lakukan lagu. Kita yang uraga. Allah Ta'ala kepada Al-Quran. Ku apusakum alikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Itanya uraga tak jadi abud. Ya hanamnya tanya. Tanya lagu dan tak abud. Dan tak ibadah. Sedangkan rumah ketanya hana akhlak. Berumur ketanya mana tak pernah agama. Anak ketanya untuk mana-mana di dalam dunia. Yang urut kiamat, lakonya ada naga semayang, naga iman, naga ibadat. Tetapi karena kebiarkan keluarga itu pun dasar, dasarnya akan berurusan dengan neraka. Allah, baik terkejut tentunya. Ya, yang anak tanggung jawab terhadap keluarga. Artinya tidak bertanggung jawab dengan anaknya. Dia itu akan berada dalam neraka. Wailu. Yang kebalah Allah, saya. Yang dasar. Dasaraya yang tanya kubur, tanya tak abaikan perintah Allah, hantarkan jaga keluarga. Menanti pemimpin, pemimpin yang semayang, naga pun, kau ada kaya, kumpul berek. Tapi rakyat itu menang-menang itu. Oh, dia menang-menang itu, dia bayang ni. Kalian mencoba, bukan? Mana yang penting? Bersabar, pegang lo. Mau nyampek di pegang? Berubah mana? Yang mana lagi? Kalau ada pegang dengan dua, naik pecah, jom sempat yang tak. Tak perintah yang kamu malu. Mana saya pegang? Kamu pergi, pegang kena. Saya mana dia pergi? Mereka ada jadi kabar ada masalah. Pegang polsek, pegang badan ini, pegang panjaman. Yang tetap di Allah Ta'ala, yang lebih maksiat. Tanya-tanya khalifah, jangan melawan agama Allah. Tak. Yang kata kau masalah. Nalamu itanya dalam dunianya nama kan? Dalam dunianya itanya sayang tu. Apa itanya kerana maya itu hidup juga. Nauru pelahir itu sebab dia Allah. Lamruan Allah Ta'ala ada apa? Wakullah umatullah karimah. Bercakap baik-baik dengan orang tuamu. Walah takullah umatullah. Wakullah umatullah karimah. Nganma dengan yang kebenadab. Ika nyong anak nak ibadat wajib kalian saja. Tapi dengan mana hana uroh yang hana tamdawa? Mania hana uroh yang hana tamdawa? Uroh kiamat anak nyong bayi kita mereka masuka. Tapi anak nyong tinggal uroh kiamat tak uroh kawelu. Buka salah, karena kamu menantang Allah. Kenapa tidak mau berbakti kepada orang tua? Nyong tanya yang nama yang layak. Saya tapi dia hanya tetap. Lepas kata pergi ke ibadat, tak pulang, tak pulih. Mereka kena beres hubungan dengan uji. Eh, Pak Miklo Murakawai itu geprek di malaikat ini. Anda ada tunggu. Nalo, buka nalo. Tanya untuk iman. Tanya untuk itulah. Tamu pakai langkah pun pulau malam. Allah Ta'ala dibuka dalam Al-Quran. Bukan dibuka oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bahaya yang tak baca pun. Luar tasimu bihaqlillahi jamiah. Kita mendawa kebukaan oleh Allah. Kacanglah agama Allah bernama-nama itu. Hati kacanglah di roh. Wa'atasinu bihamalillah. Berpegang teguh terhadap kebenaran agama Allah. Ya, walau tak padaku. Baik kamu mendawa. Baik kamu kamu bersalah-bersalah. Yang bukan datang kekuat Islam. Kita nyongkot. Tak mendawa. Tak pegang mana, tak pegang mana. Kebukaanlah oleh Allah. Wa'atasinu. Ni'mat Allah alaikum. Ni'mat yang kalung. Yang kasyukuri.
apa saja yang telah aku berikan, maka berterima kasihlah kata Allah. Ucapkan alhamdulillah. Olehnya dengan lewat Allah, terjadi menyenang di antara kita yang tak ada wadawa perasaan. Wa alafa baina umumi. Pas waktu. Kalau seandainya ada pertikaian, nah, di bulan punyanya wadaya wadawa apa tanggungan. Dawa berumur melaku macam-macam pun dawa. Dawa tapi kerodot. Tapi ingat, Allah Ta'ala hana kepidin, hana kepurna wadayau. Lera semua ngomong pake. Lakuan Allah Ta'ala nampaknya. Innamal mu'minuna ikhwa. Fadak itu ikhwana. Sesama orang beriman, kalian saudara. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling bermusuhan. Islam agama yang banyak suku. Bagaimana kita beda warna? Lagi penyong kata bukan dawa. Kau bernama ya? Jeh meiman, yo meiman. Yang liukkan pajak. Nampakkan oleh Allah Ta'ala. Kata yang kalung jo iman. Innamal mu'minuna ikhwa. Sesama yang beriman. Kalian bersaudara. Maka jangan engkau berbuat sengketa antar sesama engkau. Nek dan menawang. Ditanya dalam kampung, kata kamu salah. Kata kamu dawa-dawa. Dalam masyarakat, salah dunia, salah runji. Kajut kebagi. Yang tak usah. Iban cara tak amai hadis Nabi. Al-Islamu kal jasadil wahid. Iban cara tak ngubuk apa Nabi. I Nabi ini pega. Al-Muslim man salama ikhwanuhu. Al-Isai bilisani wa bilfi'li. Yang dikatakan orang Islam yang benar, pat tanda Islam tanya utama lagi. Orang Islam adalah orang yang tidak mau menyakiti saudaranya, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Tak pegang sama Islam, buat ketanya umilanya atau berubahlah. Niatkan Islam berdoa oleh Nabi Muhammad. Mati baca yang sudah dilakukan. Kak, dawa bahawa Jibril belum. Dan berkali Jibril, berangkat sama macam yang beriman kepada Allah. Tapi dia tidak menunaikan perintah Allah, maka dia akan berurusan dengan neraka wailu. Nyo anik bruno menyanai jangan kurunci anik nyo tak menolak kawailu. Kak, kurunci itu mana? Lengkap dalam Al-Quran. Allah Ta'ala nepegah dalam Al-Quran. Waliyasalladina lau tarakum min falukim duriyat sampai apa? Kamu alaikum faliyatakullah. Waliyakulu kaulan sadidah. Nyo langsung perintah Allah cuma kaya. Hayah, wahai manusia yang telah aku berikan keturunan, mumpung mak dan ayah, aku pesan kepadamu wahai ayah dan bunda, anak yang nama katanya anak tak, tapi yang hamba lu, tanya mana kebiasaan yang agam, mana kebiasaan yang indah melewat, jaga hasil nak dia nikah, mak dan ayah, na anak kurangnya orang yang na indah na agam. Niat anak niat memang anak gunanya. Tapi betul-betul anak niat adalah hamba Allah. Putra perintah Allah di atas madania. Perintah Allah di atas madania. Allah nebula. Bahaya haima, bahaya yang kajir dia. Lau taraku duria tapi apa? Andai kata mati ma mati ya. Tak ubah anak lagunya. Mana sila gunanya. Tanya nama naya tu. Ya tanya kau menikah ikan gua bawa. Kekupas darah dino dalam dunia. Nyo tanya anak ma. Nyo tanya anak ya. Posisi anak buat yang menikah ma menikah ya. Di apa? Putra mana di apa? Lemah tak paham dengan agama. Mak tanya kamu dengan demi capek demi bunga ya. Tiga hanggerpok pernah mayang. Hanggerpok tanya peribadat. Hanggerpok tanya kebi ilmu yang marifat. Hana berpok berno ilmu yang tak tahu. Hana berpok berno ilmu yang jaga. Hana berpok berno ilmu yang tahu. Menyebab tahu lagi Hana berpok berno ilmu yang disilahkan dari gure-gure tanya. Dengan tasabri artinya ilmu yang fardumi. Sip kesibukan orang tua untuk menyelamatkan keluarga dengan ekonomi. Ya kabu, ma kabu. Tiba-tiba meninggai ma meninggai ya. Tinggai anak kantornya. Di apa? Anak yang kamu tinggalkan dalam keadaan lemah, kanduka mana lemah, kanglo, kanlumpu, kancita, putra mana siapa yang lamu, la, yang harif, di nama, anak yang kanya kubah,
hana mengenal agama Allah. Bila ada benar ya Allah, menyeru kekubah anak hana itu di agama lu, hana itu di lu, ilawan lu, kafu alaihi, bahaya nyok. Nyok keturunan pro ke nyok, kafu alaihi, takuti terhadap anakmu yang tak sempat engkau kajari agama. Fakat buyu-buyu terhadap Allah kepada anak, fal yang takullah, menyayang ngeluk kajaga anak kekubah. Jadi, yang tanda pegang, masalah urusan dengan orang kawai lu, mak jariah yang na ibadah, nyaw malam nyaw drone makan ya itu, drone ayahkan ya itu. Tanya kata dengar ala kadar, putranan wasiat Nabi Muhammad, baju-baju terpulang, dari yang bukan ibadah, lewat nilai sebagainya, yang berlayar tanya utamanya, nyaw inyauhan malam, jempoh tinggal lewat di mungkinnya, macam dadu dalam buh, macam dadu di atas sungai, dadu lekat nyawa dengan tempat yang tidak menyenangkan, kan ada sofa dadu, kan ada terpimpin dadu, untuk kayak itu ilmu agama, anus tanya ino hatpan, mengingat-ingat ya, anak agama yang naik langkawan yang buana, anak cara tanya yang karayu naik langkawan yang buana, banyak anak tu, langkayam jadi anak, tapi ino ino hat. Jom dengan lalai dengan pihak satunya, lalai dengan internet, lalai dengan hura-hura. Siapa yang bertanggung jawab? Walia terpukar kata Allah, engkaulah yang berbahaya. Madaniyah yang membiarkan anu keluarga asma ketegasan dalam agama, maka madaniyahnya akan ditubuhi neraka wail. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya syarat. Maka en malamnya milih bunuh-bunuh tandanya putra dengan dasar tanya yang karayakan sehingga bala kepilih Allah Ta'ala bunuh mengkarat janji dalam Al-Quran Allah Ta'ala hanya kebukaran kenaya walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatana alaihi barakati bila samai walat banyak andai kata penduduk yang ada dalam dunia itu ibadat ya Allah betul ibadat Allah Ta'ala akan memudahkan urusan manusia dalam mempertahankan masa-masa sementara yang tinggal dalam dunia. Tapi urangnya mahanali ya sayang. Tanya urangnya kamu karat. Tanya urangnya kamu hidup-hidup sakit macam-macam. Yang beratakit pikiran. Nyoi ke kena meloraya. Dan ini tak pengah kena yang gantau pada meloraya. Mungkut dia memegang kekuh halang ubat. Makanya lum sarat. Menyedot dan kemudahan kebeli Allah. Hai kita rame-rame. Uroraya tunggu guna gerbun. Nemeri peri pepe kutunyuh. Dua juta-juta repok. Nah tujuh dengan putlah kita. InsyaAllah kadang repok ilmu lembu mumpul repok. Yang sah gerbun. Gerbun dan yang saya gerbun. Anak yatim pulang gantian. Berharapkan untuk Allah yang memegang. Tapi mereka menunggu. Semoga ada hamba Allah yang berbaik budi. Yang murah hati, yang ketimpian terbuat supaya berkumpulkan perasaan anda ke bawah orang memegang banyak memang, orang memegang anak-anak terbuat yang berhati nampak terbaik, bengok orang raya anak yang terbuat kehiburan itu, orang nyawa anak raya dan belum terhati hari ini bagaimana mak itu kami yang berhati nyat budeng-budeng yang payah yang berhati yang budeng, awak nyat awak anak berhati yang terbuat itu menji awaknya nunggu anak perempuan dia terlupa di dekki di menata awaknya bukan anak yatim awaknya kau dengan dia main tanya mama tanya kalau itu juga uro raya pun lihat semayang tanya nanti dia tuh bih nanti dia terlupa aman nanti ya anak tuanya lihat udah nggak dia juga aman nah bayangkan kalau itu juga mbak anak kena dia terlupa tiba-tiba anak terlupa langkah kau kau kerja kau dengan dia kau tak mau jemput dengan kamu. Ya sama masalah sih. Masalah wajah wajah Allah. Awaknya 60 bro. Nyon yatimnya ya. Ani yatim kasih begini. 60 bro. Dalam catatan yang kena 60 bro. Tapi kemungkinan besar utama. Kadang tak perlu meraya kajian 70. Bu sebab. Namanya aku kita masih ada orang tuan yang. Kamu keluar kembali minyai lah ya. Tapi yang kakak minyai yang harus nanti. Ia berpesan. Nengamalkan baju yang dipegang oleh Nabi. Nabi itu pemulihan yatim antara lain bunga huraya. Nyet bunga hurayanya pulau saklar dalam Islam. Lebih-lebih ada yatim mana orang kafir. Nyo awaknya 60 bro.
Dosa kuraya malamnya pikir tak pegang kuman. Ada pun tak pegang kuman nak tahu kuraya. Bak bunuh kuraya ni kubit mesti. Lihat semaya kuraya. Tak selesai kubat. Tak selesai semaya. Tak beres batu. Nenjuk berdekat. Bagi si meluap kuri berpok. Tak ada lupa kuri berpok. Nyat ke pangkai tak ke pulai. Yang ke yang ke pulai ni tim bunuh kuraya. Mereka kuraya ke iwati. Tapi Pak Bunuh Kuraya yang perintah yang tertulis sayangi kepada mereka, bagilah kasih sayang, berikan ketenangan kepada anak yatim dan fakir miskin pada pagi lebaran. Pak Bunuh Kuraya awaknya dia duduk pergi nyom alamnya ramai ya itu untuk ribai untuk dalam kusurnya dalam kemukiman masjid pasir putihnya kukyai dulu tak mau nyumpai 20-20 ribai atau naur yang untuk 2 ribai makan jahit dipek dikluh ribai atau tanya nah tanya mau dipek nah pengen dikluh sudah awalnya menanam kloh bro nah pengen dikluh 60 ribai atau dapat tolong kloh lihat semayang uraya tergolong tak muah sampai gerodok tak salam secara serendah kepada anak yatim mandung tanya masyarakat yang dia oposit salam dengan anak yatim yang uroh kemuliaan uroh kehormatan menyandak berubah untuk lihat semayang tajam rumah ji ji kai ja boleh jangan akan buat dia yang gagal ada ija ji rumah dia yang kahana ne sampai berubah butuh raya artinya ambil faedah lebaran dengan membela para yatim dan fakir miskin nyat menyana kubur lu malamnya mengana rumah dia mengatakan hanar goja malam hanar go lu tamak ilanya badan. Walaupun main perataan yang punya liuh-liuh gigi membuat rumah yang dia tetap hati leka beli petri, leka kuda petri alih kataku bunuh perut, hanamangan, hansu perut, hai kudu wali bunuh pegah harapan, hai pegah li kepada yang never repair, repair apa dia tugas ketua bunga sehingga bengok ada orang tua atau keluar di mana, terlalu lemah bunga buat dia 2 minggu terus. Tahun yang mendengar apa alamnya nak ubah apa yang masih terlibat tepuk dan menunggu aku lebih juk khusus untuk santunan yatim piatuk yang naik masjid bunga huraya bunga huraya ini untuk tiap pulau raya anak yatim burung gatir di mulia dalam agama raya menyehana atau bukianannya arahai telah diyukkan di bukiti tapi iman ke Allah agama Allah tak kianat salah satu pengkhianatan dalam agama kita tidak membela yang diperintahkan oleh Allah untuk membela. Jauh sah raya tepungnya tanya tak baikkan. Jauh sah yang berat hat raya lakapu. Dalam kata rumuh na ulek kata ketuli ilmu yang berdungi. Mantu rumuh na rumuh damal melato. Berada lakapu na ulek turhaka kongsi. Yang tukung jauh sah raya. Jawaban yang kejungli. Hadina Ali jemuh. Manusial bala illa bisabit wala rupnya bala illa bitobati terjadi bala karena ada dosa besar dan ini bala tidak akan pernah hilang kecuali kita sepakat untuk bertobat mandum desa untuk naulung kumpul salah mandum desa untuk naulung kumpul kesalahan maka nyobek dan kumpul salah baik aduh dan kumpul salah salah dan baik yang kumpul salah sayangi kepada mereka yang telah berbuat salah benci terhadap kesalahannya tetapi sayangi kepada orangnya bahkan dia sayang belum bersalah mereka bersalah karena tak sanggup melawan setan mereka bersalah karena tidak sanggup melawan nafsu bukan tanya rame-rame tak kawai katanya tak jaga katanya tak mau peringat-peringat semoga kampung katanya khususnya berkecampur kesusahan ya Allah nyawa dia tanya muda putih tapi kalau dia mana penuh-penuh penuh-penuh ketahun-tahun ketahun-tahun oh ya kafe ketahun tak pernah nyawa anak, tak pernah nyawa anak. Kalau dia pun dia kena nyawa kecewa, mati, terlaju-laju. Bahkan kecewa, karena kita telah menenggelamkan pelan-pelan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan pengajian malamnya, dengan acara tanya malamnya, terbangkitlah semangat kita nyawa baju-baju toko. Lebih-lebih para muda, lebih tip ada rumah bangga. Yang anak yatim yang nalang kampung Hidro 2 yang karayuk nyok yang karayuk yang kaya kamar di sini cokok nyok yang ikan budaya punya kalau dia man panite ngebiya dalam kecamatan nyok dalam kecamatan berlah kota nyok mari sama-sama
kita bahu-bahu dapat duit Rp20.000 untuk biaya abang nyonya tim yang duit ngan nangat tanda kita ngan nangat tanda bini kehidupan anaknya banyak tanda gede sehingga katakan lepas itu salah wayang itu awaknya dendam mana tetapi dia akan melihat siapa yang setia dengan kehidupan mereka yang nak manusia mandungna perataan tapi menyatakan dia tolong baju-baju perempu dan dia mengkalat-kalat tak pegang awaknya ya yang berbata-bata ke pun baik awak mahu daya pun banyak awak kah anak dapat tulis dan hanya war ilum kadanya aku pegang awak anak yang nyawa daya wancam ilum anak yang nyawa daya nyawa tau yang pandan anak mula tau yang wong-wong anak lagi ini nyawa pucapun penjajan buku wong-wong pasal guru kantor dengan anak yatim lain eh iya itu daya tuan tapi dia melihat kita sayang kepada dia atau tidak tapi dia nyawa benar muda tak pegang abang awaknya buka-buka nyo lebih-lebih terguna memegang itu yang nyo pada jauh kia kuat pegang kawa yang bajia lu raya pada jauh menyakana yati menanam bajia kanan ramai nak lo di bagat mumpul awa yang mandu mertambah haju-haju salah tanya dengan Allah semoga yang tak pegang nyo nak faedah yang paling penting di bak malamnya yang baik tak berdua apapun kesalahan kita yang insyaAllah kumumah ya Allah yang tanya jujur bertobat. Tobat yang benar tinggalkan kebodohan, masuklah di dalam cahaya. Artinya ubah pangai beda cara buat ya Bu. Nabu di masjid tak ramai lagi ramai. Nabu di kelapa tak ramai lagi ramai. Tapi yang anu ke beta malatan-malatan. Karena iblis cara dipandu wanada ada. Ibrulah bertanya beru kayak Bu. Cara iblis dirilah perjuangan anak-anak dia melarang orang untuk belajar ilmu agama karena iblis itu al-ilmu nurullah Nabi Adam kagum dalam surga Siti Hawa kagum dalam surga tanyonyo tujuh Nabi Adam tanyonyo tujuh Siti Hawa tanyo adalah keturunan ditanyo nek ditanyo Nabi Adam Nabi Adam diciptakan di surga dan sudah kembali ke surga tanyonyo anak tujuh Nabi Adam tempat ditanya untuk buka lagunya tempat ditanya untuk bilang dalam neraka Allah Ta'ala menyediakan tempat bagi tujuh Nabi Adam dalam surga mau tidak kita pulang ke surga menyeberli Allah dalam surga saya ikuti jejak ini saya ikuti jejak Nabi Adam saya ikuti jejak para Nabi-Nabi saya ikuti jejak para orang-orang yang mengajak tanya kepada jalan kebenaran tanya untuk tujuh iblis baik lawan Nabi Adam baik lawan keputusan menyebutannya bersekutu dengan syaitan maka katanya mencium tujuh iblis dalam sejarah sampai kurunya iblis hanya promoi iblis tunggal Allah Ta'ala ciptakan dia tahu tidak akan sanggup berada dalam neraka sendiri makanya dia diilah daya itu cara anu ada mulai berangkat roh bentuk jih akan ditunggung dunia untuk dipakadung dalam neraka cara keluar tanya untuk tujuh iblis tanya untuk tujuh Nabi Adam wadah anak kubur tak usah nantanya apa atin lu tujuh Nabi Adam ku keluarga iblis dijawab oleh atin lu anak tujuh Nabi Adam menyebutui anak tujuh Nabi Adam tinggalkan yang dinamakan dengan kejahatan insyaAllah enak dayanya kebuka selamat olian dayanya kebuka saya menyatakan saya kebuka saya baik dan berwaksian kepada Allah karena yang mengarah di alam barza mak mengandiam ayo tanyonyo berkubah lima dino lagunya lang darah tanyo na darah mak lang darah tanyo na darah ya wakil anak di kubur salam mak mengandiam yang menerima azab Allah Ta'ala berbika menyatakan berhenti jenli ke kubur salam dan gaduh ke tanyo dengan dosa karena udeng yang bangga dengan dosa tidak akan pernah bahagia untuk selama-lamanya bertobat kepada Allah kapalah antamu itu bertobatlah kepada Allah sebelum kematian itu datang ibadah cara taubat yang betul yang bagah diterima dia yang maka dia yang buat dia kelumi Allah Ta'ala yang you babat taba min ba'di zulmi wa salaha inna Allah ala gafur rahim cara taubat yang betul barokah dan berkat Allah karena tanya Muhammad dan Nabi agama maka yang kita ilmu yang ada Nabi agama supaya benar-benar kita keluar daripada kesalahan yang telah ada hai cara buat nah udah kebukaan kaki taubat tapi kayaknya kita diakui yang anak taubat
Nah, udah ke berat. Lom hanalim kubur-kubutnya. Lom rojok kakupiyo kakupalah. Tapi kia pun masih malam hanalim. Nyan hanaya pun nyan. Masih dalam berbuat dosa besar. Bek liru. Nayam. Bek liru. Bek liru. Keluarga katanya. Semoga terpahami. Yo kat ruk retah kata baca yang dua orang. Maya hanabi kata baca yang. Kata tak guna lho. Assalamualaikum mulia. Alaikumsalam. Belum kena tayang. Kiban pandangan Prawanabia tentang wacana kembalinya Bank Konvensyon Ukraina. Konvensional. Maka tahu hukum. Bahasa lebih nyoba. Bahasa ini. Hanya kujai. Hanya kujai. Kulah itu. Hanya bahasa mana. Bank Konvensyon. Iban pendapat Prawanabia. Apa yang tadi punya pendapat? Hai na urung kaya Iban pendapat kita mau peng hari peng riba lom guna wajah. Yang tengah tak pegang-pegang beli dan mau peng riba. Kenapa yang tak dukung? Mana? Dan yang bahaya lom lawinyo. Na urung alai pura-pura alai bibi ke. Artinya kata itu buah peng konven yang tidak buah lom wajah. Artinya peng yang kaki ribawi kebal. Haa. Untuk melemahkan bab syariah, boleh boleh belanya itu saja yang berbuat nyawa. Yang mengajar bank bulan, bank bulan, bank nyawa, bank itu. Tetapi solusi yang kalian kami cara ramai-ramai dengan perjuangan yang panjang, dengan cara bankli terangkat, bankli terikat dengan akad ribawi. Jom kita pulang ke pemerintah. Bermusyawarah dengan para ahli ulama. Bukan bank BRI, bank syariah. Dodoi banknya tahan aku tanya. Jika saya boleh uruk balut. Bank BSI-nya biasa. Tiada error. Kami intip kirim bank. Tahan dia tak dari bank. Dibaca dah oleh banknya. Pertama ini tiada diri lah. Kupu yang tanya balut. Kupu bank lu. Banyak bawa pegawai. Yang pegawai. Di yang relawi. Lawannya kakak aku. Hai pegawai. Korban lah aku. Hai relawi. Apa yang tak berkenan? Saya mau ulang nampung. Yang payah tak sedap, yang buka kerlohnya mau. Hai, jangan ada ulang. Yang buka lah tu Tuhan. Pilih satu. Pilih. Nyawa. Kenapa? Ini cantik. Dia kan, yang ada aku dah. Yang ada aku dah berapa dia, aku dah belum. Jadi nyoboh kaya yang nalang dingannya jihnya aman. Artinya jihana bergerak dan jihan hani bebe menyempingan nyogot aman. Nyoboh anggur, boh nyoboh di naboh anak berkuanan. Nyamalam nyoboh buku buku ayo. Boh buku. Boh kiri. Baiklah. Bagi tanya kita. Banyak kiri ke naboh. Berapa tak ke kiri, baca bunga ni buat waktunya sendiri betul. Berarti boh haji dia banyak, boh menekan kirinya. Oh, waduh. Jadi nyopingannya waktu umpama nanti nyangna dalam pingannya nyong ureng yangna dalam nanti nyopingannya lagi nanti lagi dunia yangna di akhir pingan nyong makhluk yangna dalam nanti. Makhluk yang na dalam nangronyo han akan berbenturan menyehana urung gombongnya. Pagan mantu pagonyo mantu pagoji na awan pupu-pupu na urung pupu-pupu lagi poh duang lagi menyeju ayahnya hanak roa yang hayak. Boh duangnya tidur kedua kedakut.
hanu pokok habis habis boh beruang karena itu burung lebo beruang angin boh rumpi hanu perlembok karena sama-sama boh beruang. Dia sakuras yang diciptakan dengan cara yang sama. Hana boh beruang yang pergi habis habis boh beruang. Sapa boh beruang angin boh rumpi mandua itu lima beruang. Hana kula yang pergi. Yang bukan ku pakai boh beruang lagi awal lagi. Ibu ingin kena boh beruang kain beruang tadi. Ibu kele boh beruang ini dia lima kata rongkai. Foto. Tiba itu berapa baru? Bodohnya itu begini. Tapi nyawa awak hayak-hayak dia nyawa yang bukan masalah. Yang perlu kita nyawa, nyawa tamu Tuhan apa Allah, awak hayak-hayak dia nya, sekali dihayak. Tamu Tuhan apa Allah, bukan apa yang awak hayak-hayak nyawa. Kau punya kerukau malam nyawa kerukau. Anak kerukau ini lho. Artinya kita harus paham masalah bengkong fan lebihnya dia juga pakai baru. Ibu pakai antara udang nyawa dengan udang je. Ibu capek menolak, ibu capek mendek. Tapi ingat, kita dalam dunia hanya mencari ketenangan di atas nilai ketentuan yang kali ditetapkan oleh Allah. Bermain-main dengan agama Allah, Allah akan mempermainkan kita sampai dengan selama-lamanya. Bedang bagi yang nana riba tentang harga yang dua naulukun dan tegulukun. Alhamdulillah ya Allah, dengan berkat pertolongan Rod, dengan berkat kasih sayang Rod, baik konvensional kuronya mengkaitkan mengulang wajah nyantuk kuku ulangkun. Alhamdulillah di atas berbaik riba tiban hukum agama ulangkun. Alhamdulillah ya. Nah sama dengan hukum, udah baca bismillah pada najib di mana rak. Nah udah kena jadi yang mana? Sekolah kerja betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tiban hukum udah ke bismillah kerja minuman. Tiban hukum udah ke bismillah bawa dina. Nah udah kena dina untuk mogok. Gak cuma semayang berjalan orang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Betul balap kerja betul betul. Yang kena pegangnya ulo-ulo belakangnya ataupun bahasa yang terlanjurnya bermasalah dengan akidah kanya ataupun tidak menentang yang malam. Gimana pendapat bahwa Nabi yang tentang bengkong fan-nya sebenarnya fan-nya nawak wakah tanya-tanya apa komentar-komentar yang tahu fan-nya yang ubah bengkong fan-nya bengkong ubah bengkong fan-nya ubah wah tidak ubah itu oleh panjuri dan juga pada dia terjadi dan juga terjadi. Ada pun aku hukum ada tanam di kurun. Nian aku bahasa jawaban bukan jawaban, tapi guru kesal. Tanya wajib tertulak yang nan kemukaran. Menyai pegang bank BSI nyawa hanagot jaringan. Bank BSI selalu banyak masalah dalam penarikan. Dayak dari bank hanjur, dapat ho bank hanjur ada tengah error. Yang perlu tak boleh kita jodoh. Bukan dia. Mereka dah pakai ulang kita sampai kiamat. Lecai. Dan tugas pemerintah dan yang bertanggung jawab dengan katanya nani be, nani nai, nanyu, nani. Artinya orang-orang yang sudah dipercayakan oleh rakyat amanah yang ditunjuk oleh Allah di atas pilihan sama-sama dengan takdir Allah. Kenapa pemerintah tidak meluruskan untuk memperbaiki supaya kita yang selamat daripada neraka Allah? Lihat pemerintah yang berubah itu. Tentukah ulama yang menyanyiankan tugas pemerintah untuk membenarkan. Tugas ulama apa sih? Tugas ulama di sana sampaikan, di sini tegakkan dengan aturan yang ada. Yang nama bu nyocotoh malamnya nyo malamnya nama Pak Camat, nama Pak Kapolsek, nama Pak Daramil lo miru pegang itu nyo Pak yang nanti akan dimatikan ngedrop nyo pegang nanti yang akan kebuk yang nanti biar Pak Camat ulang kami yang kalah yuk yang nanti akan Pak Camat tapi yang wawak rumah sakit
camat jai ke polsek dalamnya jai sampai awak lembut sakit dalam kawas tajam bawah nak jauh sungji kotak nak jauh sungji kan pas waktu mereka tanya-tanya bukaru tapi mereka camat tanya mereka bukaru mereka bukaru bedah polsek bro bedah awak lembut sakit balik tak mengumuh lah jalan banyak pemerintah yang terlalu COVID menegakkan syariat pasti akan tegak. Cuma dia tak berlaku macam mana naik perintah lah dia pukul perintah keren saya bayar dia yang naik perintah lah pukul salah anda dia boleh jadi yang berlayakan kau berlayakan mata dia pun tahan terlepas orang nyopek dia tak berkala kalau memang matanya sesuai dengan standar hukum syariat tidak menyimpang dengan aturan yang ada maka sama-sama akan bentuk-bentuk tanya masyarakat dia bentuk dengan pun dia bentuk dia dia kalbi dengan doa bencilah kepada yang salah berserah diri kepada Allah berkelih hati itu yang penting bahkan lagi nyut bisa terjadi karena hati karena gelik karena dengki orang dengki yang kukurung bahasa Arab bahasa yang cahit itu dengki bahasa Arab itu dikini bahasa Aceh itu semua tiba-tiba yang seluruh gue bagi haiti gopi bumi lagi bunuh ke meja lewat rona nai ro dan dia tinggal di bawah dawai dan punya mereka juga lelung tak maka pengen tak minta apa yang lebih nyok nyai kue bagi hai diuk kau perlu kue baik lah dan yang terus tingkat yang jalan tinggi dan hukumlah yang namanya yang baik berdakim dukung dalam kebaikan tak yang kedua assalamualaikum abia ibad pendapat abia tentang ijaleh ren partai gimana? Hukum menjawab ini dan hukum menurut nama kau bapak-bapak yang dipakai teman anak rumah jadi tanda tegaknya yang ditentang hukum baca yang bukan saja konyol yang baik baca lah biar tak buka baik baca baik baik ini dengan kau baru saja tiada yang baik assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Bagaimana cara berkurban diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Dan apa saja syarat hewan kurban untuk hewan yang disembelih untuk kurban? Iban cara taniat ketanyo dan dia berbuat. Iban cara taniat sangat itu dan hadiah pahala kurbannya kepada mak dalia ataupun keluarga yang kami meninggal. Anak rumah taniat. Nyana wate tejo pinan tang berbuat ka tapi langat de itu saja ya Allah tebutruk pahala berbuat yang lun dienyo kepada mak dan ayah lu dan keluarga lu Allah taala akan tebutruk pahala berbuatnya menyadapi tak perlu mau apa lu mau juju karena syarikat-syarikat dia pahala Allah taala akan tunjuk secara sempurna yang kedua putra syarat untuk dia dan dia binatang tak kurban. Berapa syarat tak kurban? Yang nama binatang, yang pertama binatang yang tadinya baik binatang gop, baik dia jok kurban lah kurban gop dia dia kurban begini. Yang tak, sebab yang tak dia kurban gak ada roh. Yang kedua binatang yang tadinya baik cacat, cacat yang dapat merusak daging lambung. Yang kedua cacat yang jeut keluar udah terima nah kebuah kurang ataupun kami kurang tapi kurang baiklah tak kelebuan tapi bangsa apa itu berjuat yang memang tak ada atau-atau cacat yang memang kaget rusak atau tak tubuh yang hantar secara umum untuk tak sebeli menjadi hewan kurban yang ilfie yang sehat-sehat iban hukum dalam mazhab iban hukum kurban dalam mazhab kurban dalam pandangan mazhab empat menyenangkan yang kurban dalam mazhab yang kurban tanya mulai bisa kurban tapi menyenangkan yangnya nah dalam pandangan kurban mandung mazhab sama
Artinya membenyongkan syariat Nabi Muhammad, menyembelih, perintah menyembelih hewan kurban dari umat zaman dulu hingga sekarang perintahnya sama. Man dalam madhab tanya, nama madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, nama madhab Ahmad bin Hanbal, nama beda cara ataupun kata cara berkurban, tentu saja perbedaannya ada. Baju-baju tempat, nah beda. Faktor ini beda karena beda memahami dalil, tetapi kebenaran itu pasti ada. Ada beda, yang bedanya gun sama masalah rayu. Gun kesalahan, perbedaan. Dalam mata hak bertanya juga ada perbedaan. Lagi ada dengar, lagi ada tanya, lawin-lawin nyolah baru ada pura, artinya katarik ada dengar-dengar. Kapan kawan dan urung meninggai dalam anggota kerubu dan urutin dijun. Artinya dan setia sama lumo. Tanya yang utim dan lima merau. Dan dapat tahu kedua tahu urung yang kau meninggai. Ikhah kapan kawan dan urung yang kau meninggai dalam kerubu dan kedayu. Manya yang pulih dan salah sidro anggota kerubu. Langkawan binatang yang dan setia kerubu. Urung yang kapan kawan yang kau meninggai. Yang pegang dalam pendapat yang kuat dalam madhab tanya kami hak sah pemilik kerubun kemudian yang tak meninggai. Nah kaidah al-mutu la yuklak orang yang tak meninggai hana lihat tapi ini tiap jauh kata ketanya kudang kamati tiap jauh harta tanya kudang kamati ada agaknya hana lihat kami tanya kudangnya. Sedangkan jauh binatang siat kerubunnya pemilik pribadi orang mati harta memiliki ini harta pendapat yang kuat tidak boleh tapi awal-awal itu punya orang sihir nah pendapat ulama aja mungkin yang ngajur tapi pendapat yang baik manfaat kecil oleh kita yang kecil pendapat yang kuat main lo kuruh-kuruh makan yang berkibat sahadi yang pahala mantap. Allah Ta'ala akan menyampaikan pahalanya kepada makhluknya. Ini dalam madhab tanya mantan nah beda dalam diri madhab tanya selanjutnya saya ingin bertanya apa syarat agar amalan kita cepat diterima oleh Allah butuh buah syarat ada yang ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala butuh itu di bilimnya butuh syarat butuh rukun banyaklah yang diterima untuk Allah. Tidak ada amalan yang tak diterima bila seandainya sudah lengkap syarat lahir dan batinnya. Mana yang tak lengkap syarat lahir batin pasti diterima oleh Allah. Karena Allah doyo ibadat, ibadat yang diterima. Fajar diterima, apa yang lengkap syarat. Yang perlu kita perhatikan, ibadat yang tanya hubung, amalan kebaikan yang telah kita kerjakan sudah sesuai syarat menurut. Bukanlah, ya kalau tidak ada butuh ibadat. Nah, wawudus. Ibad cara taubat. Abia ibad cara taubat. Karena raga yang kubur hati mendengung kubur yang hanagonnya ikhah taubat tubuh menjadi tapi hati mendengungnya tanya kata taubat. Nah, udah kita yang ibadah cara taubatnya butuh. Pasal teman yang butuh, mana buku baiknya buku lebur manusia. Jarau hanai buku, mata hanai buku, tapu hanai buku. Tapi ate mandang nara jaga buku. Nah, itu taubatnya yang golok taubat secara kelahiran taubatnya. Yang baru menghentikan kejahatan. Taubat yang benar golok pentingkatnya. Yang ikut taubat yang betul bukan baik bukan adil dengan jibli wajib terhenti di atas kejahatan apapun walaupun dengan dosa yang anatama artinya kesalahan yang anatama mandung pun dosa payah dibenci oleh adil olehnya dikli dan pikir ke dari wabak pun yang salah walaupun bukan dosa ada masalah lagi baik proksi. Jangan naulah menawa ke urbuha nali ikhtina. Lepegah kaget taubat. Padahal ikut. Hai kejahli. Kuapa nali ilmiah.
halal ini lupa beriuk, kadai ke tubuh bukan melipat-lipat. Tapi menyana awak dia pun tak kuat, menyalur. Nyana tawak, nyana aku. Nyana karena hana mampu lakukan lah kan. Tapi menyana mampu lakukan lho. Nyana tolong tawak. Lagi orang yang menunjuk karena anak koi. Tapi menyana anak koi juga. Yang lain orang kata, lupa beriuk, tawak. Maka tawak, awal lagi, awal yang kau koi. Memalam tinggal hana cakap, hikmah ikau lho. Nyana tawak. Yang terakhir, berarti ada benar mandi ya? Tak ada, terima kasih Pak. Sebab yang itu belum jawab yang Pak pertanyaannya yang aku roh dan itu oh. Buah hukum, buah budak, buah jilat, buah beli. Tak gawat supaya. Buah hukum, buah budak, buah jilat, buah beli. Bab binatang tergolong tak gula. Oh, boh budak pak ianya tak. Ianya tidak jawab. Tanya nak tanya. Bane ini dia. Dah nanti kebuat juga. Nak gurem ini ya. Nak kitab di kerja. Menulislah kita dibedakkan akan dianya. Kita yang belum buat nyaku belum buat nyaku main. Apa yang pegang dengan siapa kami? Yang dengan pegang binatang berbuat unta, lumo, kubiri, kami, mana yang mana tak pegang ini? Iti, menaruh dalam mazhab yang bertabat. Kamu binatang berbuat olehnya kamu pegang loh. Dan disunatkan bagi orang yang berkorban sebelum penyembelihan binatang kurban ada beberapa syarat, ada beberapa hal. Yang pertama, dimandikan akan dianya. Menulis kita jawab, dimandikan akan dianya, dibedakan akan dianya, dijelaskan akan dianya, dihiaskan akan dianya, diwangikan akan dianya. Nyam di bandung. Leurus lima, kalau mungkin yang nyam pun banyak. Bertanya apa? Nyam pun banyak. Tiba tu dia bertemui pak. Kuli bertanya. Tunggu. Nyam pun. Nyanya puara, dibedakan akan dianya, dibedakan akan dianya, dijelaskan akan dianya, dimandikan akan dianya. Nyapu ada buaya, hanya binatang berbulu. Yang mana dekat jauh? Oh, berarti tak mana mau kami? Nyoku? Tak boleh muda apa kami? Nyoku? Tak boleh menyeprek apa kami? Nyoku? Makin banyaknya ya kamu. Tak jauh punya friend, tak friend maka main leduh. Kamu kena mengklaim dia punya friend kami. Yang betul, yang betul sebab. Yang betul, atau rawain yang salah-salah. Artinya betul tak. Dan bahkan nah, sebahagian gure-gure tanya yang kepegang. Nah betulih memang lah kita. Yang betul kita jauh, kita harap. Memang kami perhubungannya binatang perhubungan barang kapulga. Yang pertama hati tanah dia yang binatang yang berbeli utari guyut mana mau ini mana dan yang lob gelap gubuh lima kamen dibandi gubuh lima kamen oleh tujuh cermin di aduh dan itu pun oleh kamen yang kamu huk menyeruh cermin raya menjepok dan cermin di pekingon yang ni anak pah dan man kan rubah awaman awaman cermin kan artinya berbeli ada anak tak berbedah berbeli yang geyuh berbeli orang yang kongor buat tanya orang kongor buat baik-baik kami kami kamu ngapain itu ke IP orang yang berkorban disunatkan mandi berhias diri memakai wangi-wangian kalau dia itu bukan istri orang
Tapi menyadarnya terumum kok, nak tidak minyak ni nak leko gunde. Ada pun yang minyak, leko kan ali, tapi kaya menang muda tu. Kena dia terbukan bukan meraya. Kepo muda, kepo punya plan, kepo ngan bay. Urut-urut dia terbukan yang terpalak dia. Yang bad mengan bay. Yang desa lah, tapi uang lu. Artinya bay tu ada minta pahala, baju tu dah wakar desa. Menyanya nyatu, keunggulah. Mat kami kita teman-teman juga luar sampai mengai. Lepas kami juga itu iya, baik itu orang yang kata pria, ada yang kata mana. Kami berkata kita kira roi, mengajak dia pergi. Abu Tuh, kita menung, kita mandi. Ya, ada juga nak nanti juga di. Banyak ada kata tertaniannya. Wallahu ilah berada Nabi Musafah Rasulullah sallallahu sallam alihi wa 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 sallam. Wailah rahayya bainah muhadina muhadina bina wa syaikhina wa syaikhina wa syaikhina wa syaikhina min umati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam syaikhuni laylah muhadina alaihi al-Fatiha wa rahmatullahi wa lillahi wa syaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Kesimpulan yang terakhir, qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an dan diberi terjemahan oleh para alim ulama al-mufassirin tentang masalah takwa. Wasiatullah rabbal alamin lil awwalin wal akhirin. Allah telah berwasiat bagi umat dahulu dan umat sekarang. Buka wasiat Allah. Walaqad wasaina alladzi na'udzu kita min qablikum wa iyyakum an taqwa. Sungguh aku telah berwasiat, kata Allah. Walaqad wasaina, sungguh telah kami wasiatkan. Artinya kami berpesan, kami ingatkan. Siapa yang telah Allah Ta'ala ingatkan? Alladzina utul kitab, mereka yang beriman yang telah didatangkan kitab. Nyo dari umat yang menjemur hingga terubah kenanya. Nyo juga telah didatangkan kitab Al-Quran. Putra pesan Allah Ta'ala yang paling raya dalam kitab Jamun hingga kitab Ronyo. Min qablikum wa iyyakum. Dan pesanan ini telah Allah Ta'ala sampaikan kepada orang tempo dulu. Dan wa iyyakum kepada kamu sekarang. Dua pesan Allah. Amin takullah. Wahai manusia, takutlah kepada Allah. Niat yang terakhir yang terletak ingat. Berarti Allah Ta'ala berpesan pada yang berkumpulan dengan tanaga buyo Allah. Dibacarakan dia ke Allah, Nabi ini jauh menyebutkan dia ke Allah. Tafakahu fi dinillah, pahamilah agama Allah, pasti kamu akan takut kepada Allah. Semoga kita yang lebih tuah di Allah, lebih berkah di Allah, lebih keberkahan di dunia dan akhirat. Baik kita yang dan generasi kita yang pada masa yang akan datang, artinya selamat kita karena bisa menyelamatkan rasa kedua kepada Allah. Hadana Allah wa yaitu wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.